Anda menyaksikan berita satu spesial bersama saya, Stefani Patricia. Hari ini We Universe kembali menggelar kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023 yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. BNI Investor Daily Summit 2023 yang mengusung tema Sustainable Growth Global Challenges berlangsung dari tanggal 24 dan 25 Oktober di hutan kota Bayi Pelataran Senayan, Jakarta. 16 topik dalam plenary dan special sessions akan dibahas dengan mengupas bagaimana kekuatan ekonomi Indonesia dan perannya di kancah global di tengah tantangan konflik geopolitik maupun krisis iklim. Dalam kesempatan kali ini, Universe juga akan meluncurkan TV Ekonomi ID TV. Nah, pemirsa hari ini B Universe menggelar BNI Investor Daily Summit 2023. Acara digelar di Hutan Kota Bay Pelataran Jakarta. Akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk mengetahui suasana terkini di sana, langsung saja kita bergabung dengan jurnalis B Universe Bella Evangelista dan juru kamera Muhammad Rizky. Selamat pagi, Bella. Seperti apa persiapan menjelang dibukanya Investor Daily Summit 2023? Ya, selamat pagi Stefani juga pemirsa BTV Benar sekali Stefani seperti yang Anda sampaikan tadi setelah menunggu selama satu tahun akhirnya kita bisa kembali nanti untuk menyaksikan kemeriahan dari BNI Investor Daily Summit 2023. Nah, kalau kita ingat Stefani, kita saya akan mengajak Anda untuk flashback terlebih dahulu ya. Pada tahun lalu kita mengangkat masih dalam uh, topik terkait dengan ekonomi tentunya ya. Kita mengangkat uh, tema yaitu uncertainty eh, optimism in uncertainty di mana kita pada tahun lalu seperti yang kita tahu bersama kondisi perekonomian kita masih berada di tengah pandemi dan kita dituntut untuk dapat tetap terus optimis meskipun di tengah ketidakpastian. Nah sementara untuk tahun ini dari BNI Investor Daily Summit 2023 ini mengangkat tema mengenai Sustainable Growth Global, global Challenges. Seperti kita hui, perekonomian kita Stefani saat ini sudah bangkit ya setelah status pandemi COVID-19 diturunkan. Namun meskipun demikian kita tetap dituntut untuk terus mengedepankan konsep sustainable atau keberlanjutan. Dan hal itu juga terkait nih dengan konsep dari pelaksanaan BN Universal Daily 2023 pada tahun ini yang mana itu digelar di hutan pelata di kota, hutan kota pelataran Senayan Jakarta yang tentunya ini sesuai dengan konsep sustainable dan kalau anda tanya tadi bagaimana kemudian persiapan lokasi ini nah saat ini Stefani kami akan menunjukkan sedikit kepada anda ya kalau anda lihat di layar kaca saat ini Stefani pemirsa Gobe TV ini kami tengah berada di area registration area dan seperti ketahui nantinya Presiden Joko Widodo akan akan datang ke lokasi ini tepat pada pukul 9 untuk membuka nantinya kegiatan uh, BNI DS 2023 ini dan nantinya Presiden juga akan memberikan speech tentunya dalam uh, opening ceremony tersebut dan kalau Anda lihat juga di kiri kanan saya ini pas pampres juga sudah mulai berjaga sejak tadi uh, pagi dapat kami sampaikan kondisi di saat ini bukan sa keramaian ini bukan saja datang dari uh, pas pampres saja tapi juga di dalam ini uh, sudah datang sejumlah nantinya peserta yang akan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan yang akan kami sampaikan selanjutnya juga bahwa memang kegiatan pada pagi hari ini tadi diminta bagi para peserta yang ingin mengikuti atau menyaksikan langsung pidato presiden Joko Widodo diharapkan datang lebih pagi seperti itu untuk menghindari nantinya uh, pas pampres uh, menutup area ini untuk uh, clear area dan uh, para peserta yang mungkin datang agak siangan ini diminta untuk tetap berada di luar dan kalau misalnya sekali lagi ditanya terkait dengan agenda pada pagi hari ini tadi ada sampaikan juga Дам. Ada sejumlah agenda menarik yang tentunya akan mendatangkan sejumlah uh, narasumber. prominent ya. narasumber yang narasumber akan memberikan insight baru, wawasan baru terkait dengan dunia perekonomian saat ini, dan juga bagaimana status Indonesia di mata internasional dari sisi ekonomi. Dan dapat kami sampaikan, ada begitu banyak agenda untuk uh, hari ini dan juga esok, dan nantinya bagi para pemirsa BTV atau juga bagi uh, para pengunjung yang akan datang langsung untuk menyaksikan kegiatan ini. Anda dapat melihat agendanya secara lengkap di laman Investor Kau demikian Stefani. Bella, selain Presiden Joko Widodo, apakah juga ada jajaran menteri yang juga akan hadir ataupun menjadi pembicara dalam acara ini hari ini tentunya? Kalau untuk hari ini Stefani memang disampaikan berdasarkan dari rundown acara yang kami lihat ini juga akan ada sejumlah uh, pembicara yang datang dari uh, kementerian atau dari uh, pihak menteri seperti itu yang akan membawa nantinya sejumlah materi. Nah terkait dengan hal itu anda juga dapat melihatnya sekali lagi di laman investor investordailysummit.com uh, dan nantinya kami juga uh, sempat mendengarkan informasi terakhir bahwa esok hari kemungkinan besar ini uh, calon uh, capres seperti itu ya yang akan uh, mengikuti pemilu 2024 ini juga uh, akan dihadirkan dalam kegiatan esok hari untuk nanti mereka juga memberikan insight bagaimana pandangan mereka terkait dengan dunia perekonomian Indonesia dan juga global sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi Stephanie dapat kami sampaikan persiapan uh, di sini. Dapat Anda lihat juga sekali lagi di layar kaca ini masih cukup uh, ketat seperti itu mengingat sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan datang. Dan sekali lagi bagi Anda juga pemirsa BTV yang mungkin tidak sempat untuk hadir di tempat ini secara langsung Anda juga tetap dapat menyaksikan uh, secara langsung yang terkait dengan kemeriahan bagaimana kemudian pelaksanaan dari BNI Investor Daily Summit 2023 ini dan tentunya sekali lagi tadi Anda juga sempat mention sedikit bahwa memang dalam pelaksanaan BNI IDS 2023 ini akan ada satu kejutan nih Stefani yaitu terkait dengan launching dari ID TV. Nah, ini dia. Bagaimanakah nanti keseruannya dan apa saja nanti yang akan dibahas atau nantinya akan uh, dilihat kita lihat bersama-sama terkait dengan kemeriahan peluncuran dari IDTV ini tentunya dapat kita saksikan bersama-sama baik melalui uh, siaran pada hari ini juga esok hari teh Bella apakah Anda sudah menerima informasi sedikit bocoran mengenai seperti apa nantinya launching ID TV ini Oke, baik Stefani sebenarnya menarik sekali ya. Ada beberapa informasi sebenarnya yang kami dapatkan terkait dengan peluncuran dari ID TV ini. Memang dapat disampaikan bahwa memang peluncuran IDTV TV ini mengambil momentum yang sangat tepat khususnya pada BNI Investor Daily 2023 ini. Nah, terkait dengan hal apa saja kemudian yang akan kita lihat bersama-sama. Ini sebenarnya kami sangat ingin membocorkannya, namun nampaknya akan lebih seru jika kita melihatnya bersama-sama pada siang hari ini dan juga esok hari untuk itu sekali lagi Stefani jangan sampai ketinggalan ya baik Anda pemirsa BTV dan juga saya berharap jangan sampai ketinggalan terkait dengan nantinya bagaimana kemudian perayaan dari BNI uh, IDS 2023 sekaligus juga ini akan mengambil momentum launching dari ID TV. Ya, Bella tadi Anda sudah sempat sedikit menyebutkan terkait dengan pengamanan dari Pas Pampres. Secara keseluruhan seperti apa saat ini pengamanannya mengingat akan ada Presiden Joko Widodo hadir dan juga sejumlah menteri akan turut hadir? Ya baik, Stephanie dapat kami sampaikan, kami ceritakan sedikit memang tadi uh, khususnya tim kami ya ini sudah tiba di lokasi ini sekitar pukul 5 pada pagi hari ini. Memang ini pengamanan untuk di daerah sekitar hutan kota pelataran ini sudah dimulai sejak uh, tadi malam. Dan tadi pagi ini semakin diperketat lagi untuk pengawasan dari pas pampres seperti itu. Dan tadi pagi sekitar pukul 5 sampai dengan 6 kami memang melihat sejumlah uh, peserta yang akan mengikuti kegiatan sepanjang hari ini. Mereka datang lebih pagi seperti itu dan memang sudah diinformasikan. Sebelumnya bagi para peserta yang hari ini Ingin melihat langsung terkait Dengan pedato, speech dan juga kedatangan Presiden Joko Widodo diharapkan untuk datang uh, Lebih pagi seperti itu karena memang presiden Dijadwalkan datang sekitar 8.30 Nanti untuk membuka acara sekitar pukul 9 Untuk Indonesia bagian Barat sehingga bagi Anda Ini memang lebih baik datang uh, lebih dulu Seperti itu namun untuk saat ini Kalau kita lihat uh, jam ya Stephanie ini Sekitar uh, sebentar lagi mungkin sekitar 25 menit lagi Presiden Joko Widodo Akan tiba untuk membuka kegiatan Di hutan kota pelataran ini Dapat kami sampaikan mungkin uh, agak sedikit sulit bagi para pemirsa BTV atau para peserta untuk datang ke lokasi ini karena dapat anda lihat juga di belakang saya ini uh, pas pampres dan juga sejumlah tim pengamanan ini sudah mulai mengamankan lokasi dan dapat kami katakan ini sudah masuk dalam uh, kondisi clear area seperti itu sehingga bagi anda pemirsa yang uh, baru datang saat ini atau akan datang nanti ketika Presiden sudah datang diharapkan anda memang uh, dapat menunggu di luar atau di sekitaran dari lokasi tempat pelaksanaan BN Investor. 2023 ini Stefani. Iya, Bella selain Presiden Joko Widodo dari pantauan Anda saat ini siapa saja pejabat ataupun juga mungkin pelaku ekonomi yang sudah hadir di sana? Ya terkait dengan pejabat dan juga pelaku ekonomi sampai dengan saat ini ya Stefani kami memang menjaga di sekitar area ini. Ini memang area yang dikhususkan untuk uh, nantinya Presiden Joko Widodo datang. Jadi dapat kami katakan area ini memang uh, tidak dapat dilewati oleh pihak lain sampai dengan nanti Presiden Joko Widodo keluar dari lokasi ini. Nah untuk siapa saja kemudian Menteri dan juga para pembicara prominent khususnya dari pelaku uh, ekonomi yang akan nantinya datang untuk mengisi acara atau mungkin hadir di tempat ini. Sekali lagi Anda dapat melihatnya secara langsung di laman investordailysummit.com. Namun dapat kami sampaikan untuk di depan uh, lokasi ini kami juga uh, sudah melihat ya ini sudah menunggu jajaran uh, direksi dari B Universe seperti itu. Dapat saya informasikan kepada anda di sini ada uh, Chairman B Universe seperti itu kemudian juga ada Pimret dari uh, B Universe ada sejumlah jajaran dari B Universe juga yang sudah tiba di tempat ini mereka sedang menunggu di pintu masuk ini uh, kita lihat uh, Pak Teso juga sedang uh, berbicara nampaknya dengan pas pampres nanti untuk memastikan bagaimanakah kemudian nanti kedatangan persiapan juga dari uh, kehadiran presiden joko widodo dan juga mungkin sejumlah pejabat yang akan bersama-sama dengan beliau untuk hadir pada pagi hari ini stefani baik untuk hari pertama ini bella acara akan dilaksanakan sampai pukul berapa Ya, berdasarkan rundown yang kami lihat sekali lagi di laman Investor Daily Summit.com itu dapat Anda lihat memang untuk acara ini dimulai sekitar pukul 9 dan itu nantinya acara akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti Stefani nantinya sekitar mulai pukul sepuluh 10 ya kami lihat ini akan dimulai dengan plenary session yang akan mengangkat tema Sustaining Indonesia Growth Admits Global Tension kemudian nantinya akan dilanjutkan untuk sesi-sesi sesi pagi ini itu mengenai karbon emisi Kemudian juga ada pembicaraan nanti terkait dengan pertumbuhan sektor potensial di Indonesia sampai dengan ketahanan industri logistik di Kepulauan Indonesia. Nah selain itu pada siang menjelang sore hari nanti ini agenda akan terus dilakukan. Akan ada berbagai pembahasan tentunya yang menarik dengan sejumlah pembicara prominent tentunya yang sekali lagi dapat Anda lihat secara lengkap di laman investor daily summit.com dan nantinya acara ini kemungkinan besar akan berakhir sekitar sore hari ini mungkin sekitar pukul 6 maksimal dan kemudian nantinya akan dilanjutkan pada pukul yang sama, pada pukul yang sama seperti seperti hari ini pada esok hari. Sekarang kita ketahui untuk acara BNI Investor Daily Summit 2023 ini akan digelar dua hari. Stefani mulai dari hari ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Baik, terima kasih Bella Evangelista. Kami akan terus menunggu informasi lebih lanjut langsung dari Pelataran Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa. Kita ikuti bersama rangkaian acara dari BNI, investor Daily Summit 2023, langsung dari Pelataran Senayan, Jakarta. Ya kita tunda dulu nanti bagaimana terkait dengan seputar IDTV karena kita akan melihat tentunya jalannya acara BNI Investor Daily Summit 2023 karena Bapak Presiden Joko Widodo akan segera hadir bila kita lihat di layar kaca Anda pemirsa sudah terlihat ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga uh, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri yang telah hadir di BNI Investor Daily Summit 2023. Baik, acara akan dimulai sesaat lagi. Tentunya pemirsa, bila kita lihat saat ini sudah Bapak Presiden sudah memasuki pelataran. Ya, kita lihat di layar kaca Anda pemirsa Bapak Presiden Joko Widodo telah tiba di area lobi pelataran, di mana disambut langsung oleh Pak Heru Budi dan juga Chairman B Universe kita, serta CEO B Universe Rio Abdurrahman. Di sini kalau kita lihat Pak Presiden Jokowi menggunakan batik yang sama di sini ya. Warna hitam dan hijau. Hijau ini menjadi memang simbol green sustainability di mana sekarang menjadi isu yang digaungkan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha di sini untuk merubah atau mengubah tadi ya, ada transisi di sini. Menuju ekonomi hijau. Ajaran. Baik, kita lihat Presiden Joko Widodo didampingi oleh Bapak Enggar Tias Dulu kita dan juga Bapak Rio Abdurrahman memasuki main hall tentunya untuk membuka acara pagi hari ini yaitu BNI Investor Daily Summit 2023 yang akan menjadi sebuah ajang diskusi yang menghadirkan sejumlah praktisi dan profesional di bidang ekonomi. Kali ini memang menjadi ajang yang berbeda dibandingkan tahun lalu BNI Investor Daily Summit 2023 yang berlangsung di pelataran karena kembali mengangkat tema hijau jadi kita mengambil tema hutan di luar ini sedikit ini yang membedakan tentunya di Investor Daily Summit 2023 dan Investor Daily Summit sebelumnya. Iya, kita lihat Pak Jokowi sudah memasuki main hall dan kita lihat acara akan segera dimulai. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, para duta besar negara sahabat, Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia, Anggota BPK, para menteri kabinet Indonesia Maju. PJ Gubernur DKI Jakarta, Chairman B Universe, Direktur Utama BNI, dan tentunya kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Kembali kami ucapkan selamat datang di hutan kota Bay Pelataran Jakarta dalam acara Opening Ceremony BNI Investor Daily Summit 2023. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Chairman B Universe, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, Wakil Ketua BPK beserta anggota yang kami hormati, Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati, Ketua One Team Press, yang kami hormati. Menteri Kabinet Indonesia Maju Kedua yang kami hormati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang Mulia Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat, Yang Kami Hormati, Direktur Utama BNI beserta seluruh jajaran Komisaris dan Direksi BNI, para narasumber Ibu Bapak yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, mohon izin sebelum memulai, perkenankan terlebih dahulu kami menyapa para peserta dan undangan yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, praktisi dunia usaha yang ada di Brekatrum, Astra dan Nusantara dan mereka pun ingin menyapa Bapak. <tuh> Selamat pagi, mereka ingin sekali menyapa Bapak di dua breakout room, Pak, di breakout room Astra dan Nusantara di dua tempat yang berbeda. Terima kasih, Bapak Presiden yang terhormat, tepat satu tahun tiga belas hari yang lalu, Bapak Presiden berkenan hadir memberi pembekalan sekaligus meluncing B Universe di Jakarta Convention Center. Dan pada hari ini, di tengah padatnya kesibukan Bapak kembali hadir serta membuka acara BNI Investor Day Summit 2023 sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Untuk itu, kami atas nama seluruh jajaran grup B Universe dan seluruh peserta yang hadir mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Izinkan kami, Bapak Presiden, untuk melaporkan secara garis besar perjalanan B Universe terutama BTV, sebagai salah satu platform kami selama satu tahun Diawali dengan TV channel, kini kami sudah menjadi TV digital teleserial yang sudah bisa disaksikan di 127 kota dan segera kami akan menambah kembali di berbagai kota-kota lainnya di tanah air. Berita satu menjadi salah satu unggulan kami dan semakin terpercaya karena orang nomor satu saja nonton berita satu. <tuh> Terima kasih atas perkenan Bapak tapi ini membuat kami menjadi lebih hati-hati lagi. Program kami yang lain adalah hiburan, entertainment berupa sinetron, film dan lainnya. Untuk itu Bapak, izinkan kami memperkenalkan mitra kami, tokoh perfilman yang telah melahirkan artis-artis nasional sejak 1969, Bapak Ram Punjabi yang ada di sebelah kiri Bapak. Pada hari ini juga kami mohon restu Bapak Presiden untuk peluncuran satu channel TV baru yang khusus, menitikberatkan pada informasi analisa tentang ekonomi, keuangan, capital market, dan lain-lain yang kami berikan nama ID TV. Penyelenggaraan BNI investor daily summit kali ini dengan tema Sustainable Growth Global Challenges, pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan dunia. Secara khusus, kami selenggarakan tidak di gedung dengan sekat-sekat dan dinding-dinding seperti tahun lalu, tetapi di hutan Kota Bay pelataran, di mana kita semua mendapatkan suatu experience yang berbeda, menyelenggarakan konferensi besar dengan nuansa alami sesuai dengan tekad dan keinginan kita semua untuk back to nature. Secara, secara jujur, kami terinspirasi Bapak Presiden ketika mengundang kepala-kepala kepala negara besar dan maju, lembaga-lembaga internasional dalam resepsi. G20 beberapa waktu lalu, ditambah dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang semua kembali ke alam, maka kami memberanikan diri untuk melaksanakan acara ini di tempat yang sangat asri tetapi prestigious. Terima kasih kepada Bapak Yosua Makes beserta timnya atas dukungannya. Bapak Presiden yang terhormat, ini kedua kalinya kami dari grup Universe bekerjasama dengan BNI menyelenggarakan konferensi besar ini tahun lalu sedikit banyak forum investor Delhi Summit telah mampu menumbuhkan rasa optimisme di tengah ketidakpastian. Kami bersama BNI Bangga bisa berkontribusi untuk itu. BNI sebagai korporasi juga merasakan brand awareness sebagai bank tertua dan salah satu terbesar di Republik ini semakin dikenal dan dipercaya. Di tahun ini pun terlebih dengan pengembangan BNI sebagai bank digital dan international bank akan semakin kuat lagi. Tetapi yang lebih menarik adalah BNI sebagai bank besar juga membina UMKM terutama yang berorientasi ekspor. Yang beberapa contohnya nanti kami mohon perkenan Bapak untuk mengunjunginya. Terima kasih Pak Royke dan seluruh jajarannya. Bapak Presiden yang terhormat, pada hari ini batik yang kami pilih menggunakan motif mega mendung khas Cirebon, warna biru hijau. Ini untuk batik saya harus hati-hati betul untuk Bapak. Ada banyak tafsir terhadap motif ini. Ada pesan akulturasi atau peleburan budaya karena Cirebon sejak lama menjadi kota pelabuhan dan niaga kosmopolitan. Warna biru muda yang berarti langit yang cerah dan biru tua yang berarti langit mendung, berisi air yang menyuburkan. Batik mega mendung hijau hari ini melambangkan harapan bahwa badai akan segera berlalu. Awan akan seg akan selalu datang. Badai mungkin menghampiri tapi kita harus yakin, kesuburan yang dibawanya pada tunas yang tumbuh esok hari, warna hijau, melambangkan harapan yang selalu tumbuh dan komitmen kita untuk menjalankan ekonomi dengan wawasan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Badai akan berlalu, optimisme kita yang akan membedakan pemaknaan kita atas datangnya awan-awan mendung. Itulah topik seminar kita: Sustainable Growth Global Challenges. Terima kasih, Bapak Presiden, yang juga telah berkenan. Memakai batik motif mega mendung ini, Bapak Presiden serta para hadirin yang kami hormati, perjalanan bangsa ini dalam sembilan tahun terakhir bertumbuh secara fenomenal dari berbagai aspek, dimulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta berbagai parameter ekonomi lainnya yang semua ini diakui dan mendapatkan apresiasi baik dari lembaga-lembaga internasional yang sangat kredibel maupun dari berbagai negara di dunia termasuk negara-negara maju. Pembangunan infrastruktur terutama jalan bukan saja jalan negara tetapi juga jalan provinsi, kabupaten kota sampai jalan desa terbukti meningkatkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan bendungan, waduk dan irigasi mampu meningkatkan produksi pertanian kita. Dari berbagai parameter ekonomi, menunjukkan capaian-capaian yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki prestasi tertinggi di dunia. Itu berkat Bapak Presiden yang telah mengorkestrasi kebijakan fiskal dan moneter secara harmonis. Ini merupakan catatan tersendiri karena negara maju yang memposisikan dirinya sebagai negara dengan penataan dan pembagian tugas yang terbaik dari semua sektor itu tetapi tanpa dirijen yang handal, terbukti tidak bisa berjalan dan bahkan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pakar ekonomi dunia. Di luar itu, Indonesia dan negara-negara seluruh dunia terkena pandemi yang luar biasa lebih kurang dua tahun. Khusus dalam mengatasi pandemi ini, Indonesia di bawah kemimpinan Bapak Joko Widodo diakui sebagai negara terbaik nomor dua di dunia semua puja-puji yang kami ketengahkan di atas bukanlah tanpa fakta ataupun hanya ungkapan kata pemanis belaka. Karena kalau kita mau jujur dan objektif, maka itulah kondisi nyata yang kita alami. Dari aspek keamanan, dulu para pelancong dari berbagai negara diminta harus berhati-hati dan waspada. Keluar malam tidak disarankan, tapi kini dibanding dengan negara-negara yang pada waktu lalu mengeluarkan red notice, mengakui negara kita jauh lebih aman. Sebutlah di berbagai kota di Amerika, kota-kota besar di Eropa, di kota turis yang dulu begitu bebas berkeliaran di malam hari, kini sudah tidak lagi aman. Kerusuhan bukan hanya sekedar faktor ekonomi, tetapi masalah sara terjadi di mana-mana. Kita mensyukuri dan pada tempatnya kita masyarakat Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mampu melakukan semua itu. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, itu baru sekelumit dari gambaran secara garis besar. Banyak lagi yang lain. Keberanian Bapak menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi menimbulkan investasi yang luar biasa besarnya, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah kita alami. Itulah sebabnya kami dari dunia usaha berharap dan tidak ada kata lain Selain pembangunan ini haruslah berkelanjutan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki tahun pemilu dan bahkan cukup banyak negara yang juga akan melaksanakan pemilu seperti Amerika, Singapura dan berbagai negara lain di dunia. Kita tentu semua berharap mulai dari para pengusaha, para investor, akademisi, pengamat ekonomi, generasi muda, baik yang hadir yang secara langsung Maupun yang mengikuti dari siaran BTV pada hari ini, sepakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama. Tidak menggunakan politik identitas hanya untuk perolehan suara, yang karena pada akhirnya itu akan menyisarkan rakyatnya. Kami semua meyakini kerja keras dan keberanian mengambil terobosan yang luar biasa. Bapak Presiden Joko Widodo telah menorehkan hasil karya gemilang untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta. Bapak Presiden, berkat Bapaklah kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita kembali bisa membusungkan dada, berjalan tegak tanpa menundukkan kepala, mengatakan kita adalah warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi, dan dengan segala kerendahan hati, kami memohon perkenan Bapak memberikan pengarahan sekaligus meresmikan BNI Investor Daily Summit 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. dirin yang berbahagia, Investor Daily Summit merupakan acara tahunan yang menunjukkan peluang investasi di Indonesia yang kuat sebagai ekonomi dengan pertumbuhan dan menjadi platform utama untuk mempromosikan bidang-bidang utama pertumbuhan dan memfasilitasi investasi di Indonesia. Dan tema kita tahun ini adalah Sustainable Growth Global Challenges dengan tiga pilar utama yakni resilience Opportunity and Transition: Hadirin, mari melangkah optimis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan global dengan peluang yang ada. Selanjutnya, kita saksikan bersama video pengantar Investor Daily Summit. Kita adalah Indonesia yang terus bertumbuh. Di tengah dunia yang terus berubah, kita sadar maju berarti harus berani berevolusi dan menjaga stabilitas ekonomi sama pentingnya dengan memperjuangkan demokrasi. Kita, bangsa yang berani dan tangguh, menjaga iklim investasi tanpa ragu untuk perekonomian yang lebih baik dan maju. Ini waktunya kita. Para pemimpin penggerak inspirasi, pencetak, pencetak inovasi, membangun keberlanjutan ekonomi untuk terus bertumbuh tanpa henti, menghadapi semua rintangan global yang akan terus menghampiri, karena negara yang maju melibatkan kita semua tanpa terkecuali harus semakin mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena tantangan ke depan tidak mudah, ketidakpastian masih tinggi, rivalitas masih tajam, dan efek domino goncangan ekonomi global masih terus mengancam. Mari kobarkan semangat kolaborasi khususnya dengan peningkatan daya saing, konektivitas, pariwisata, dan investasi. Dan kini, Demi Indonesia, kita bangun peningkatan daya saing untuk mencapai visi. Demi Indonesia, kita bangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demi Indonesia, kita bangun dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkesinambungan. Sustainable Growth Global Challenges. BNI Investor Daily Summit 2023. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemugulan gong digital sebagai tanda pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang hadir, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia, beserta para menteri kabinet Indonesia maju Gubernur DKI Jakarta Direktur Utama BNI Chairman B Universe Bapak Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia Dunia sekarang ini Makin tidak jelas tantangan yang kita hadapi, juga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absurd, tetapi sekarang sudah nyata, kekeringan super El Nino betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara, 22 negara mengerem, menstop, tidak ekspor berasnya lagi. Inilah kondisi-kondisi yang dulunya tidak pernah kita hitung tetapi muncul Kemudian juga pelemahan ekonomi global. Yang kita tunggu katanya tahun depan akan naik, tahun depan akan naik. Ternyata juga belum. Kebijakan kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu yang lama oleh Amerika Serikat juga semakin merumitkan utamanya negara-negara yang berkembang capital outflow semuanya lari balik ke Amerika Serikat, semakin juga merumitkan kita semuanya. Dan perang, perang yang satu, Ukraina belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua, Hamas Israel. Semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina. Tetapi kalau meluas, melebar ke Lebanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara, karena harga minyak pasti akan naik. Saya cek kemarin harga Brent masih 89 US dollar Berbaring, tapi bisa. Kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita enggak ngerti, bisa mencapai 150. Inilah yang harus kita waspadai, hati-hati, semuanya, baik sisi moneter maupun sisi fiskal. Untuk negara kita, sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya, peta jalan untuk minerbanya seperti apa, setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi, nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya, peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi... Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi kerja detail. Dicek yang detail, kerja lapangan diawasi dan dicek di lapangan. Artinya, kerja mikro itu sangat penting sekali the bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang nggak bisa, yang makro saja nggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing kementerian lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh, misalnya pembangunan MRT. Rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya, dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, enggak berani musan. Hitung lagi kesimpulan rugi. Bapak-Ibu sekalian, memutuskan seperti itu, itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau itu detong kemudian selalu rugi terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT. LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari IRP ditutup dari elektronik road pricing. Ketemu. Ya sudah, diputuskan saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi. kembali ini kok kelihatannya serius semua gitu. Mungkin masih kepagian ini, jadi saya lihat tuh serius semua. Saya mau memberi hadiah sepeda aja lah. Jadi kita ini memang harus berhitung dan main nafas panjang. Endurance kita harus betul-betul kita kalkulasi, tahan sampai kapan. Kalau APBN, saya cek sampai 13 Oktober kemarin, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani masih pegang uang, ya menurut saya masih gede banget lah, kira-kira 616 triliun rupiah. Jadi masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih masih aman. Dan kalau pagi ketemu Bu Sri Mulyani masih tersenyum, saya juga hati saya masih tenang, tapi kalau sudah enggak ada senyumnya itu mesti kita tanda tanya. Kemudian kalau melihat pelemahan ekonomi global, kita juga masih bersyukur. Growth kita masih di atas 5 persen. Kemudian kalau kita lihat persentase depresiasi Mata uang kita juga masih aman, aman untuk sektor real, aman untuk sektor keuangan, dan aman juga untuk invest, uh, untuk inflasi. Karena kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur BI dan OJK, saya tanya pertumbuhan kredit di angka berapa? menurut saya masih tumbuh baik di 8,69. Ini angka yang menurut saya angka yang cukup baik. Dan pada hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi, kita akan memberikan insentif, belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan menjaga untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita nanti akan putuskan, mungkin akan putuskan, segera putuskan PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk perumahan yang MBR untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga akan men-trigger ekonomi kita. Kemudian juga kalau kita lihat, saya juga biasanya melihatnya itu di pajak, di pajak. Kemarin Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6 persen dari baseline tahun lalu. Artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara. Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Ceknya di sini saya biasanya. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, ya itulah berarti ekonomi kita masih baik. Tetapi sekali lagi kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, supaya enggak terlalu serius, saya beri hadiah sepeda. Silahkan maju yang bisa, yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jauh di mata, dekat di hati jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya silahkan tunjuk jari. Ini yang tadi yang paling cepat. Ya, Bu. kenalkan nama. Selamat siang semua, saya Matthew Lembong. Salam kenal. Matthew Lembong Pak. Mat. Matthew Pak. Oh Matthew, Matthew dari saya kebetulan dari private sector Pak. Dari properti. Properti. <laughs> Jauh di mata, dekat di hati. Jawab Matthew. Saya rasa jauh di mata, dekat di hati adalah BNI Investor Daily Summit 2023. Saya rasa. Salah bukan itu. Ada yang bisa maju, silakan ya. Iya, maju. Ya benar, benar menurut Matthew benar. PNI Investor Delhi Summit 2023. Tapi menurut saya salah. Kenalkan nama. Perkenalkan nama saya Zulfakar, Pak. Zulfakar. Zulfakar. Masuk, langsung jawab jauh di mata dekat di hati jawabannya adalah empat dua pak sepeda satu udah terima kasih bapak silakan kembali ke tempat sepedanya diambil di istana. Yang dapat sepeda hanya Mas Zul, Matthew enggak dapat. Terakhir, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investors Daily Summit tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemukulan gong digital sebagai tanda pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023. Mohon berkenan mendampingi kepada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, PJ Gubernur DKI Jakarta, Chairman B Universe, Chief Executive Officer B Universe, dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk bersiap memukul gong digital yang berada di layar dan mohon izin Bapak kita akan menghitung mundur bersama-sama 3 2 1 Dengan demikian BNI Investor Daily Summit 2023 telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah foto bersama. Terima kasih Bapak Presiden. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. hadirin yang berbahagia sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan atas kelancaran pembukaan acara BNI Investor Daily Summit 2023 kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Salam Salam kebajikan Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo Bapak Presiden Jika Sabtu Minggu itu weekend Percayalah cinta kami kepada Bapak Will never end. Chairman b Universe Bapak Enggar jajaran menteri kabinet ada Bu Sri Mulyani tepat sekali Bapak milih menteri keuangan perempuan kenapa karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya nah, Bapak PJ Gubernur Direktur BNI anggota BPK Dewan dan para hadirin sekalian yang saya muliakan Ibnu Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau menyampaikan Ma matlabun anta bi rabbika matlabun anta talibu bi Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu maka manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dipisahkan oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena pekerjaan guru memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya tidak pintar. Kalau memang manusia itu mampu seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Orangnya malah budek Bapak. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan rumahnya paling bagus. Karena pekerjaannya membaguskan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Dan Allah mampukan bangsa Indonesia dengan pemimpin-pemimpin yang hebat. Allah mampukan Indonesia dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika Allah berbicara kun fayakunnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, sahabat sa'labah. Tapi Allah juga mampu menghinakan orang yang kaya raya, korun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, Nabi Dawud. Tapi Allah juga mampu menghinakan raja menjadi orang yang terhina, Fir'aun. Allah mampu bahkan menjadikan seorang perawan, tidak punya suami bisa hamil, Maryam. Dan di Indonesia itu kejadian, Allah mampu menjadikan seorang penjual mebel menjadi presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Banyak prestasi yang kemudian kita lupa. Orang kadang-kadang mengatakan ini presidennya kok begini. Contoh ketika pembuatan IKN, Ibu Kota Nusantara. Perintah presiden waktu itu adalah supaya presiden dan gubernur seluruh Indonesia membawa tanah dan air dari masing-masing daerah. Orang yang tidak suka dengan IKN dari awal mengatakan, kok presiden bikin istana percaya dengan dukun? Kenapa harus membawa tanah dan air? Bapak Ibu, saya hanya menduga-duga. Coba kita lihat peristiwa banjir bandang yang terjadi di Masjidil Haram. Saat itu Ka'bah Hajar Aswad terlepas dari Ka'bahnya. Yang terjadi adalah semua pemimpin kabilah berebut ingin memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir saja terjadi saling baku hantam dan bunuh, maka kemudian disepakati siapapun yang masuk masjidil Haram pertama kali dialah yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya, dan ternyata yang masuk masjid adalah Baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad egois? Ternyata tidak. Beliau minta kain yang panjang dan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah kain, masing-masing pemimpin kabilah diminta maju ke depan untuk memegang ujung kain mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat dengan Ka'bah, Hajar Aswadnya dipindah oleh Nabi Muhammad ke Ka'bah. Semangat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan. Demikian pula ketika Sunan Kalijaga membuat masjid Demak. Masjid itu seharusnya selesai oleh Sunan Kalijaga, tapi beliau melibatkan semua wali. Maka ada empat tiang di Masjid Demak. Disumbang satu oleh Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dua dari Sunan Bonang Tuban. Tiga dari Sunan Ampel Surabaya dan yang keempat, Soko Tatal, dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Semangat yang dibawa adalah semangat persatuan. Pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi waktu itu, ketika membuat IKN, minta tanah dan air dari semua daerah, semangat yang dibawa oleh Presiden adalah semangat persatuan, menghargai kearifan lokal, sehingga semua daerah memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara Nusantara yang baru memiliki rasa memiliki cuman problemnya Bapak mohon maaf di Indonesia itu sekarang banyak profesinya yang seperti wasit sepak bola Pak apa itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain dan yang lebih parah adalah orang Indonesia hari ini banyak yang profesi profesinya seperti wasit tinju Pak kalau ada yang berpelukan dipisah ada orang tonjok-tonjokan dibiarkan kan aneh Pak maka saya bilang, sebelum berdoa, apapun itu, Superman, kerukunan yang dibangun oleh Bapak Presiden, Superman itu lebih hebat daripada, oh mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman, Pak, itu kalah dengan Super Team. Superman itu lucu, Pak, badannya besar, bajunya es. Lebih celaka lagi, Pak, pakai celana dalam di luar, kan aneh, Pak. Maka mudah-mudahan, bangsa ini akan bisa menjadi bangsa yang besar ketika kita bisa rukun, kita bisa bersatu. Adanya orang tidak rukun bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Untuk itu Bapak-bapak, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala segala ikhtiar kita diijabah oleh Allah, sehingga target Indonesia emas sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. alamin. Ya Allah ya Rob, Jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat kepada kehendakmu Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami ya Allah Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar Dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang salah itu salah Dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah Untuk menghindari kesalahan itu ya Allah Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin, untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala, dan bencana, kekejian, dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman, dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami, khususnya, ya Allah dan negara-negara lain pada umumnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Robbana atina dunia hasanah wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar Bapak Ibu yang saya muliakan beli roti di pasar Minggu minum jus semangka dicampur susu Bapak Presiden Jokowi percayalah padaku rakyat Indonesia selalu mendukungmu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan membuka acara BNI Investor Daily Summit 2023. Bukan peninjauan ke area BNI Global Lounge. Ya, pemirsa, rangkaian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 baru saja selesai dilaksanakan. Saat ini Presiden Joko Widodo sedang meninggalkan lokasi acara. Setelah rangkaian acara pembukaan, nantinya pukul 10.20 juga acara akan dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, pemirsa saat ini Presiden Joko Widodo sedang mendatangani prasasti peluncuran investor Daily TV atau IDTV. Peluncuran IDTV ini dilakukan bersamaan dengan digelarnya BNI Investor Daily Summit 2023. Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti ini dengan turut didampingi oleh Executive Chairman B Universe Enkiartia Sulukita. Baik, Bapak boleh sedikit Pak kira-kira untuk pemirsa IDTV yang hari ini pertama kali menonton IDTV secara on air, kira-kira apa yang perlu disampaikan Pak? Ya jangan, jangan ragu untuk berinvestasi. Jangan ragu untuk berinvestasi. Jangan ragu untuk berinvestasi. Nah, itu aja. Terima kasih Bapak. Silahkan Bapak untuk menikmati booth yang ada di sini Bapak. halo semuanya, saya Fadil, saya mahasiswa di UK, pengalaman saya menggunakan BNI Tapis Diaspora adalah kemudahan bertransaksi hanya dalam hitungan menit, bahkan hingga ke luar negeri. Ayo buka rekening BNI Tapis Diaspora. Prosesnya gampang. Agak... Ya, pemirsa baru saja Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peluncuran investor Daily TV atau IDTV. Singkat pesan Presiden Joko Widodo meminta masyarakat, para pelaku ekonomi, untuk tidak takut berinvestasi. Karena dalam pidatonya tadi, Presiden Joko Widodo memang sempat menyebutkan terkait dengan kondisi dunia yang saat ini semakin tidak jelas, tantangan yang dihadapi juga tidak semakin berkurang, melainkan bertambah. Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung terkait dengan perang di Ukraina Rusia, kemudian juga Israel Hamas yang turut mempengaruhi situasi ekonomi global. Menurutnya dampak dari perang saat ini bahkan harga minyak dunia juga sudah mengalami kenaikan. Dan saat ini Presiden Joko Widodo masih meninjau sejumlah booth UMKM yang tersedia dalam BNI Investor Day Summit 2023. Menurut Presiden Joko Widodo, di tengah pelemahan ekonomi global, kita patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas angka 5 persen. Presiden juga mengklaim presentase depresiasi mata uang rupiah juga masih aman. Ya, masih menyaksikan suasana terkini di Pelataran Senayan, di mana Presiden Joko Widodo tengah berkeliling meninjau booth UMKM yang tersedia di BNI Investor Daily Summit 2023. Tentunya, booth UMKM yang dihadirkan ini menjadi bagian dari BNI Investor Daily Summit 2023. very industrial daily 2023 karena selain kita Ya, mau kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Eliza Hasan yang berada di lokasi. Ya, BNI Investor Daily Summit 2023, pemirsa mengusung tema Sustainable Growth Global Challenges. Memang ini akan kita bahas tentunya uh, dalam 16 topik dalam Plenary and Special Session tentunya yang kita akan membahasnya mengupasnya selama dua hari di mana hari ini telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 24 dan juga 25 Oktober 2023 ini. Dalam gelaran selama dua hari ini, dalam konferensi uh, diskusi kita, kita akan membahas terkait dengan ekonomi Indonesia, peran dan juga kancah Indonesia dalam ekonomi kita untuk membahas bagaimana kekuatan kita, ketangguhan kita. Itulah yang masuk dalam tiga pilar yang atau kita lihat dalam BNI Investor Daily Summit 2023 ini, kita akan membahas atau terbagi dalam tiga pilar yaitu resiliences atau ketangguhan, Opportunity peluang dan juga transition, atau transisi. Ya uh, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dengan adanya BNI Investor Daily Summit 2023 ini ini kita berharap bahwa forum ini dapat memaparkan peluang-peluang dan juga menginformasikan terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi baik secara nasional di Indonesia sendiri maupun dunia termasuk dengan kebijakan dalam menentukan bagaimana ke depannya dan juga terkait dengan dinamika ekonomi global. Kita masih melihat Bapak Presiden didampingi oleh Bapak Enggar Tia Kita dan Bapak Rio. Dan juga kita lihat di sini masih menuju melihat but-but UMKM. Ya karena dalam acara ini tentunya melibatkan sekitar 500 institusi nasional dan internasional serta dihadirkan kurang lebih 3000 peserta ini bisa menjadi peluang kita untuk mengetahui bagaimana arah ke depannya ekonomi kita, bagaimana transisi ekonomi ke depannya, apa peluangnya dan juga tantangan ke depannya. Dalam BNI Investor Daily Summit 2023, uh, pemirsa kali ini tentunya di sini akan menyediakan uh, sesi khusus bagi Anda, dan ini juga. Uh, kita akan mengetahui juga bagaimana nanti akan ada pembahasan-pembahasan ekonomi di sini, bagaimana tadi uh, Rekan Wilson juga telah mengatakan akan ada topik-topik menarik di sini, bagaimana sektor-sektor apa saja yang akan menjadi sorotan di sini yang akan berpeluang ke depannya, serta sesuai dengan uh, tema dari BNI Investor Daily Summit, yaitu terkait dengan. Uh, sustainability maka ini juga akan terkait dengan ekonomi atau green ekonomi kita baik kembali lagi tadi kalau kita lihat sebelumnya memang yang menjadi tantangan adalah uh, atau isu yang sedang dimainkan saat ini oleh seluruh dunia ini memang menarik terkait dengan ekonomi hijau bagaimana transisi menuju ekonomi hijau ini menjadi pandangan uh, melihat bahwa uh, krisis global crime atau uh, iklim di sini, ini isu iklim ini ini menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, BN Investor Daily Summit 2023 membahas ketangguhan Indonesia menghadapi tantangan global. Tantangan global ini terkait dengan salah satunya adalah sustainability di sini. Bagaimana tantangannya, bagaimana tentunya kita menghadapi tantangan-tantangan ini -tantangan dengan isu-isu global yang makin ke sini begitu marak sekali diangkat. Tidak hanya di Indonesia sendiri, tapi juga di dunia. Kita ingat bahwa di setiap salah satu pidato ekonominya Bapak Presiden Jokowi juga selalu mengangkat mengajak kita semua untuk ayo menuju uh, Indonesia yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengubah kita menjadi green economy dengan mengajak menggunakan kendaraan listrik. Ini juga salah satunya supaya Menghambat polusi udara di Indonesia yang juga semakin tinggi. Nah, salah satunya itu yang memang diupayakan oleh Presiden Joko Widodo, dan beberapa juga kebijakan juga sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan kembali visi misi Indonesia untuk menjadi atau mengubah, mentransisi, menuju ekonomi hijau. Baik, baik, kita akan. Ya, kita akan saksikan pemirsa wawancara saya bersama dengan Ibu Aprevita Wulansari, Wakil Direktur Utama B-Universe. Ya pemirsa bersama dengan digelarnya BNI Investor Daily Summit 2023, ini B Universe juga akan melaunching TV Ekonomi. Dan untuk berbincang mengenai seputar TV Ekonomi ini, sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Direktur Utama B Universe, ada Mbak Aprevita Wulansari. Terima kasih Mbak Vita sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Pagi Alisa, sama-sama. Mbak Vita. Ini sebenarnya mungkin apa ya, kita tahu B-Universe berulang tahun yang pertama. Tapi apakah TV ekonomi ini menjadi kado indah juga untuk pemirsa B Universe atau seputar? Iya, kalau ini? boleh bercerita sedikit ya Eliza. Eliza mungkin tahu satu tahun yang lalu kita melaunching di bulan yang sama mm -hmm. di acara yang sama BTV. Betul. Ya. Jadi kemudian setelah satu tahun kita ada uh, apa membuahkan satu TV baru lagi IDTV. IDTV jadi okay. ini adalah kado ulang tahun pertama, benar, hmm. dan sebenarnya prosesnya juga sudah direncanakan di awal bersamaan pembuatan BTV. Tapi sebenarnya ide awal, atau mungkin latar belakang dari IDTV ini, kenapa akhirnya muncullah kado terindah ini adalah IDTV ini? Apa sih, iya, sebenarnya... Uh, yang pertama adalah ada beberapa hal ya. Chairman kita Pak Enggar tentunya sangat concern terhadap isu-isu ekonomi gitu ya. Dan beliau juga sangat concern terhadap pengembangan atau perkembangan ekonomi Indonesia dan sangat memiliki kerinduan untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi secara utuh dan itu ada di media yang beliau miliki ya sesimpel itu aja dari sebuah mimpi akhirnya muncul pemikiran untuk merespon um, dan Ya, hari ini akhirnya terwujud ya. <laughs> Oke, okay. yeah. tapi kalau juga um, mungkin ada ibu yang bertanya, tapi nanti ini fokusnya kemana? Karena kan mungkin TV ekonomi juga banyak kan ya, mbak Vita. Tapi yang akan membedakan IDTV dengan TV-TV ekonomi lainnya dan fokusnya kemana tuh? Apa sih, mbak? Oke, okay. benar, Elisa. Kita memang uh, harus bisa membedakan dengan TV yang lain. Nah, kebetulan kita sudah punya. Produk ini ini sebenarnya produk turunan, ya. Yeah. Jadi, kita sudah ada uh, korannya, kita ad, sudah ada apa, majalahnya, kita udah ada onlinenya, dan sebenarnya one stop shopping. Nah, oh, ini TV, ini pelengkap dari semua informasi yang sudah ada. Itu yang menjadi pembeda pertama. Yeah. Yang semua media tidak memiliki kekuatan itu. Yeah. Nah, kemudian pembeda kedua adalah dari sisi konten. Kita akan mencoba menyajikan sebuah informasi yang fresh yang up to date, walaupun memang e, nantinya akan terlihat e, apa namanya e, berkembang ya, tidak langsung gitu, tapi e, kita akan melangkah ke sana gitu, membedakan dengan yang lain. Kemudian kita ingin menggrab anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang memang nantinya di tahun ini juga tahun depan menjadi pemilih utama, bah, ah, itu yang utama. Apalagi sekarang harus melek. Dengan ini, ya, investasi ya, dan ya, ekonomi ya, seperti ya, itu. Ya, Oke, Mbak Vita, mungkin ini um, saya tahu ini menculik Mbak Vita agak susah di pagi hari ini, karena waktunya mepet. Saya minta terakhir, mungkin apa harapan ke depannya dengan adanya ID TV ini. Uh, tentunya tadi Mbak Vita bahwa kaum milenial juga menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun Indonesia, terutama di bidang perekonomian, dan juga. Uh, IDTV ini akan bergerak kemana? Harapannya ke depannya seperti apa, Mbak Vita? Oke, okay. saya berharap uh, IDTV ini bisa menjadi referensi, tentunya uh, investasi ataupun investor baru, yaitu anak-anak muda kita yang sekarang lebih melek terhadap uh, kebutuhan investasi dan saya sangat bersyukur itu dan tentunya dengan adanya IDTV ini bisa melengkapi semua produk dari produk turunan yang sudah ada. Oke, berarti IDTV inspirasi investasi. investasi. Terima kasih Mbak Previta Ulansari Ulan telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama dengan Previta Ulansari. Kembali bersama kami dan kali ini saya sudah bersama dengan Akbar Johan, Direktur Komersial Krakatau Steel dan juga Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok. Terima kasih Pak Akbar sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, selamat pagi Elisa. Pagi Pak Akbar, kalau kita lihat tadi ya terkait dengan uh, pergerakan industri baja dan uh, atau baja kita lah sekali ini ya, baja nasional ini. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa uh, terkait dengan industri ini? tantangannya, peluangnya akan seperti apa sih sebenarnya Pak Akbar? Ya, terima kasih sekali lagi Elisa. Ya industri baja ini sebenarnya adalah mother of industry dari semua negara. Artinya bila industri baja di negara tersebut kuat, itu biasa identik dengan perekonomiannya juga kuat, pertahanannya juga kuat, dan juga stabilitas industrinya juga sangat kuat. Nah, ini yang memang kita masih banyak PR untuk mewujudkan kemandirian industri baja nasional. PR ini harus bersama-sama dengan pemerintah, tentunya. Kenapa? Karena industri baja ini membutuhkan investasi yang sangat besar dengan rasio investasi yang... Dibandingkan dengan industri lainnya, ini membutuhkan dengan rasio ingin memproduksi satu ton baja, ya. ini kurang lebih membutuhkan 100 juta US oh, dari okay. hulu sampai ke hilir. Nah disinilah tantangan sesungguhnya bagaimana industri ini bisa mandiri tapi artinya bahwa sektor baja ini uh, di Indonesia sendiri atau sektor baja nasional kita apakah sudah sekuat baja? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Sejauh ini udah nih. Uh, tadi saya sampaikan tentu belum. Oh, okay. Ya, ya lebih butuh. bagus kita bicara uh, fakta mm -hmm. ya, memang kemandirian ini masih jauh. Artinya butuh kerjasama dari seluruh pihak seperti itu Pak Akbar? Iya, perlu sinergi dan gotong royong, mm -hmm. ya perlu kolaborasi dan tentunya Regulasi-regulasi dari pemerintah yang ramah terhadap industri baja nasional. Itu nomor satu. Oke, oke. Nah ramah, berbicara dengan ramah kita juga ini yang menjadi isu global adalah ramah lingkungan ya kan. Nah kalau dari Kreket Hasil sendiri bagaimana menjawab tantangan uh, isu global ini terkait dengan isu lingkungan? Iya, memang komitmen pemerintah terhadap global isu khususnya untuk zero karbon ini komitmennya adalah di tahun 2060. Dari industri baja memang arahnya menjadikan green steel ya. Dan memang untuk shifting ya dari karbon steel menjadi green steel ini lagi-lagi memerlukan effort yang luar biasa. Bagaimana bahan bakar atau energi dari fosil terutama batu bara ini secara stages ini harus di shifting ke green energy. Misalnya ya mulai dengan gas lalu bahkan sekarang dengan hidrogen. Kami dari Krakatau Steel sedang membuat roadmapnya. Tetapi dari supporting anak-anak perusahaan, dari supporting industri bajanya seperti di pelabuhan, kami sudah menerapkan zero karbon ya seperti misalnya pergudangan kami sudah memakai solar cell. Kendaraan operasional kami sudah menggunakan mobil EV ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan kita shifting di industrinya, di pabriknya. Ya, pabriknya okay. ini cukup besar sih, masif anggarannya. Artinya bahwa memang perlahan-lahan menuju pasti ke arah sana juga ya pasti, dan ini udah udah pasti. lihat langkah-langkahnya untuk menuju tadi uh, uh, ramah lingkungan atau green steel ya dibilangnya yeah. seperti itu ya Pak Akbar. Pak Akbar ini kan uh, Anda juga selaku dengan uh, di Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai kepala uh, Badan Logistik dan Rantai Pasok. Ini juga menjadi salah satu isu yang menarik juga terkait dengan uh, Logistik dan rantai pasok apalagi di tengah uh, apa ya kondisi Indonesia saat ini kita bahkan berada di kondisi sedang menuju pemilu 2024. Ini seberapa besar sih sebenarnya ini uh, mungkin kalau kita lihat kondisinya sekarang itu kayak apa sih Pak? Seberapa besar ini pengaruh ekonomi Indonesia? Iya logistik atau supply chain ini menjadi urat nadi dari seluruh sektor kehidupan dan khususnya perekonomian. Kita bicara 2024 Februari nanti akan ada perlehatan demokrasi yang sangat ditunggu-tunggu. Ada logistik pemilu di sana ya, dan logistik pemilu berbicara dari hulu ke hilir. Ada rantai pasok di sana mulai dari industri percetakannya, mulai dari industri garmennya, sablonnya. ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri oleh KPU, sebagai penyelenggara pemilu, bagaimana mendistribusikan logistik pemilu itu mulai dari kotak suara, mulai dari kertas suara di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan biaya yang tepat. Nah, disinilah peranan daripada pelaku atau stakeholder logistik, terutama nasional, untuk bisa berkontribusi. Pasti dampak ekonominya akan terasa sangat masif. Perputaran uh, ekonomi di rantai pasok, logistik pemilu ini akan terus tumbuh dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Belum, ya. Artinya, bahwa memang logistik ini memeran penting juga dalam untuk menyukseskan pemilu kali ini atau di setiap-setiap pemilu. Dan tadi, kalau berbicara dengan tantangan balik lagi, sebenarnya kan kalau ekonomi kan ada tantangan, ada peluangnya juga. Ya. Nah, kali ini, kalau kita berbicara mengenai logistik dan rantai pasok. Tantangannya sejauh ini itu seperti apa sih, Pak, di Indonesia untuk terkait dengan hal ini? Ya, uh, dari roadmap sistem logistik nasional 2012 itu sudah dirumuskan ada enam key drivernya sekaligus menjadi tantangannya, mulai dari SDM-nya, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari ICT-nya, dan yang terutama adalah harmonisasi regulasi. Wow. Kita lihat. 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur transportasi sangat masif. Sangat masif, mulai pelabuhan laut, pelabuhan udara, bahkan tol. Trans Sumatera, Trans Papua sudah berdiri. Tentu dampak lancaran distribusi barang akan lebih baik. Harapannya adalah logistik nasional bisa turun. Tetapi kuncinya adalah harmonisasi regulasi. Bagaimana regulasi atau peraturan antar kementerian dan lembaga ini inline, tidak overlapping. Peraturan dari pusat sampai ke daerah juga tidak menjadi bottleneck. Ya. Ini yang menjadi PR sesungguhnya. Hmm. Karena pembangunan infrastruktur itu membutuhkan biaya yang tidak kecil, waktu yang cukup panjang dibanding dengan harmonisasi regulasi. Modalnya adalah good willing dan rapat. Ya, ya antara kementerian. Rapat apa yang menjadi bottleneck, apa yang menjadi Uh, masalah di lapangan uh, yeah. itu bisa diputuskan tidak dalam waktu lama dengan biaya yang sangat murah seharusnya. Oke, okay, baik, dan tentu masih ada dan terbuka terkait dengan uh, sektor ini juga. Seperti itu ya, Pak Akbar. Pak Akbar, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami. Tapi sebelumnya, Pak Akbar, karena hari ini juga uh, BTV, akan ID IDTV di hari pertama. Uh, ini dong Pak Akbar saya boleh minta nggak apa sih harapan Pak Akbar uh, untuk IDTV ini uh, untuk TV ekonomi dari P-University silahkan. Ya tentunya IDTV ini menjadi corong ya corong kepada publik bagaimana situasi ekonomi dan apa harapan-harapan dari pelaku ekonomi. Tentu, ini perlu disuarakan apa adanya, dan juga dengan target-target dari stakeholder ekonomi atau bisnis, sehingga suara-suara ini bisa direspon langsung oleh pemerintah, dan hasilnya tentu bisa duduk bareng, bisa berdiskusi, dan mendapatkan output regulasi yang ramah terhadap pelaku ekonomi jadi Thank you. semuanya dapat ya ini multiplier efek ke semuanya tidak hanya ke pemerintah stakeholder ataupun juga terdampak akan hal ini. Terima kasih Pak Akbar Johan telah bergabung bersama kami dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama dengan Akbar Johan. Pemirsa berita satu spesial masih akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Saksikan figur publik, Senin sampai Jumat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV menemani waktu sore Anda dengan berita-berita aktual dan terupdate. Kembali terjadi. Api membakar. Saya kira memang ini cukup mengkhawatirkan. Dilengkapi dengan dialog bersama para pakar membuat sore Anda lebih sempurna. Dalam proses sidang itu nanti akan berita satu sore hari. Berita satu sore selengkapnya di TV bersatu menginspirasi. Jangan lewatkan berita satu sore setiap hari jam 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Kami hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama. Pro kontra timbul di balik wacana dari Menteri Komunikasi dan Informasi. Penasihat hukum dari Saudara WG menyampaikan bahwa... ...dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan. 11 orang saksi telah dimintai keterangan. Berita Satu Utama selengkapnya di TV Bersatu Menginspirasi. Berita Satu Utama, Senin hingga kabis jam 17 waktu Indonesia Barat di PTV. Iya, suruh mandi anjingnya. Ih, lucu banget. Jadi si ini sampai lunas. Kalau kagak, jebol. itu namanya ibu bersana. Berarti eh kelas itu apa? Gak ada yang tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi mobil satu. Berita satu utama hadir untuk menemani anda ada sejumlah kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Scan kanalnya, nikmati program hiburan dan berita unggulan secara gratis. Ptv bersatu, menginspirasi. Informasi seputar olahraga yang sangat lengkap dan bikin lagi dari dalam dan luar negeri. Semua cabang olahraga punya cerita, dan kami menghadirkannya untuk Anda. saksikan Sport Tema Senin sampai Jumat jam setengah sepuluh malam hanya di PTV. Episode saat ini. Oh, kamu rumahnya di sebelah sini. Aduh, saya salah. Bukan yang ini, tapi yang itu. Loh, terus ngapain di sini? anu, uh, saya lagi main. Oh. <laughs> saksikan serial drama multivision titipan ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Tanpa sejarah, kehidupan menjadi hampa. Tanpa masa lalu, masa depan pun menjadi fata morgana. Badai Guntur atau disebut juga dengan Badai Petir adalah kondisi asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah, peristiwa, dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia. Asal usul Senin hingga Kamis pukul 19.30 serta Jumat hingga Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di PTV. Episode hari ini. <tik> Saksikan serial komedi Multivision Suami-suami takut istri Setiap hari jam 6 sore Hanya di PTV Jalan dakwah kini hadir setiap hari Di layar kaca Anda Manusia punya kendala Allah punya kendali dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Pemirsa Chairman Universe Enggar Solo kita dalam sambutan hari ini di acara BNI Investor Daily Summit 2023 menyampaikan kesuksesan Indonesia dalam membangkitkan serta memperbaiki perekonomian pasca pandemi. Dalam berikut kutipannya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, Wakil Ketua BPK beserta anggota yang kami hormati, Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati, Ketua One Team Press, yang kami hormati. Menteri Kabinet Indonesia Maju Kedua Yang kami hormati Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Mulia Duta Besar dan Perwakilan Negara Sahabat Yang kami hormati Direktur Utama BNI beserta seluruh jajaran komisaris dan direksi BNI Para narasumber ibu bapak yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, mohon izin sebelum memulai, perkenankan terlebih dahulu kami menyapa para peserta dan undangan yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, praktisi dunia usaha yang ada di breakout room Astra dan Nusantara dan mereka pun ingin menyapa Bapak. <tuh> Selamat pagi, mereka ingin sekali menyapa Bapak di dua breakout room, Pak. Di breakout room Astra dan Nusantara di dua tempat yang berbeda. Terima kasih. Bapak Presiden yang terhormat, tepat satu tahun 13 hari yang lalu, Bapak Presiden berkenan hadir memberi pembekalan sekaligus melaunching Be Universe di Jakarta Convention Center. Dan pada hari ini, di tengah padatnya kesibukan Bapak, kembali hadir serta membuka acara BNI Investor Daily Summit 2023 sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Untuk itu, kami atas nama seluruh jajaran grup B Universe dan seluruh peserta yang hadir mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Izinkan kami, Bapak Presiden, untuk melaporkan secara garis besar perjalanan B Universe terutama BTV, sebagai salah satu platform kami selama satu tahun Diawali dengan TV channel, kini kami sudah menjadi TV digital teleserial yang sudah bisa disaksikan di 127 kota dan segera kami akan menambah kembali di berbagai kota-kota lainnya di tanah air. Berita satu menjadi salah satu unggulan kami dan semakin terpercaya karena orang nomor satu saja nonton berita satu. <tuh> Terima kasih atas perkenan Bapak, tapi ini membuat kami menjadi lebih hati-hati lagi. Program kami yang lain adalah hiburan, entertainment berupa sinetron, film dan lainnya. Untuk itu Bapak, izinkan kami memperkenalkan mitra kami tokoh perfilman yang telah melahirkan artis-artis nasional sejak 1969, Bapak Ram Punjabi yang ada di sebelah kiri Bapak. Pada hari ini juga kami mohon restu Bapak Presiden untuk peluncuran satu channel TV baru yang khusus menitik beratkan pada informasi, analisa tentang ekonomi, keuangan, capital market, dan lain-lain yang kami berikan nama ID TV. Penyelenggaraan BNI Investor Daily Summit kali ini dengan tema Sustainable Growth Global Challenges, Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dunia secara khusus kami selenggarakan tidak di gedung dengan sekat-sekat dan dinding-dinding seperti tahun lalu tetapi di hutan kota bay pelataran di mana kita semua mendapatkan suatu experience yang berbeda menyelenggarakan konferensi besar dengan nuansa alami sesuai dengan tekad dan keinginan kita semua untuk back to nature secara, secara jujur kami terinspirasi Bapak Presiden ketika mengundang kepala-kepala kepala negara besar dan maju lembaga-lembaga internasional dalam resepsi G20 beberapa waktu lalu, ditambah dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang semua kembali ke alam, maka kami memberanikan diri untuk melaksanakan acara ini di tempat yang sangat asri tetapi prestigious. Terima kasih kepada Bapak Yosua Makes beserta timnya atas dukungannya. Bapak Presiden yang terhormat, ini kedua kalinya kami dari grup Universe bekerjasama dengan BNI menyelenggarakan konferensi besar ini. Tahun lalu sedikit banyak forum investor Delhi Summit telah mampu menumbuhkan rasa optimisme di tengah ketidakpastian. Kami bersama BNI bangga bisa berkontribusi untuk itu. BNI sebagai korporasi juga merasakan brand awareness sebagai bank tertua dan salah satu terbesar di Republik ini semakin dikenal dan dipercaya. Di tahun ini pun, terlebih dengan pengembangan BNI sebagai bank digital dan international bank, akan semakin kuat lagi. Tetapi yang lebih menarik adalah BNI sebagai bank besar juga membina UMKM, terutama yang berorientasi ekspor. Yang beberapa contohnya nanti kami mohon perkenan Bapak untuk mengunjunginya. Terima kasih Pak Royke dan seluruh jajarannya. Bapak Presiden yang terhormat, pada hari ini batik yang kami pilih menggunakan motif mega mendung khas Cirebon. Warna biru hijau ini untuk batik saya harus hati-hati betul. Untuk Bapak, ada banyak tafsir terhadap motif ini: ada pesan akulturasi atau peleburan budaya karena Cirebon sejak lama menjadi kota pelabuhan dan niaga kosmopolitan. Warna biru muda yang berarti langit yang cerah, dan biru tua yang berarti langit mendung berisi air yang menyuburkan. Batik Mega Mendung Hijau hari ini melambangkan harapan bahwa badai akan segera berlalu, awan akan akan selalu datang, badai mungkin menghampiri, tapi kita harus yakin kesuburan yang dibawanya pada tunas yang tumbuh esok hari, warna hijau melambangkan harapan yang selalu tumbuh dan komitmen kita untuk kali mencari. ini saya sudah bersama dengan Pratama Dalian Presiden Direktur Kiswet, terima kasih, benar ya, Pak? Ya, kiswet ya, karena saya biasanya tahu, Pak, Pak Pratama ini adalah pakarnya nih, pakarnya digitalisasi gitu ya. Pak Pratama ini, kalau kita berbicara mengenai ekonomi dan digital, ini kan sekarang. Semua berubah tentunya, semua Betul. sudah berubah menjadi digital. Begitu pula dengan perekonomian. Tapi kalau anda sendiri melihat bahwa tadi digitalisasi uh, perekonomian kita perubahannya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau kita melihat infrastruktur internet dan infrastruktur teknologi ini membuat hampir semua sektor-sektor keuangan, sektor keekonomi itu beralih ke digital. Nah. Ketika kita sumber digital itu banyak hal yang menguntungkan, memudahkan masyarakat, mempercepat proses, mempermurah biaya dan lain-lain. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita berbicara masalah digitalisasi, ketika kita terkoneksi ke jaringan, terkoneksi ke internet, di sanalah ancaman itu muncul. Nah, ancaman inilah yang membuat kenapa banyak digitalisasi di banyak negara itu gagal. Hmm. Karena apa? Karena bukannya e, mereka menjadi ekonomi digital yang sangat bagus, tapi malah hancur berantakan karena apa? Sistemnya dihancurkan oleh e, para penjahat. Gitu. Oh, ini berarti masuk ke cyber security? Iya, betul. Oke, okay. nah barik, kalau kita ke situ ketahanan cyber security deh, sebenarnya seperti apa? Ini kan juga berarti artinya bahwa kuatnya cyber security kita, ini juga bisa memperkuat ekonomi kita. Deh, iya dong. Iya benar, jadi begini, kalau kita melihat ya dari ranking Indonesia itu sebenarnya ranking 24 di global cyber seperti indeks hmm. Dari 160 negara, lumayan tinggi sih gitu, tapi kenyataannya di Indonesia ini keamanan cybernya itu nyungsep Kenapa saya bilang nyungsep? Karena terjadi begitu banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia Dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Bineka, BRI Life, IBCS Kesehatan, kemarin kita ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Indonesia hampir semuanya diretas begitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita ini perlu berpikir sudah siap belum kita melakukan digitalisasi. Hmm. Karena apa? Ini hal yang tidak mungkin kita hindari, enggak ya. mungkin kita balik lagi ke zaman dahulu Betul. apa namanya menggunakan hal-hal uh, yang manual, konvensional enggak hmm. mungkin kan gitu. Artinya apa? Artinya kita harus prepare karena saat ini penjahat itu semakin hebat dan musuh kita itu bukan lagi orang per orang, hacker hmm. itu sekarang bukan orang per orang, tapi hmm. mereka sudah mulai ada yang disponsori oleh state negara lain wow. atau non-state organisasi besar. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bikin Indonesia ini gaduh, Indonesia ini berantakan, hmm. Indonesia ini apa namanya nggak maju begitu. Betul, nah, oleh betul. karena itu, kenapa saya bilang? Ketika kita berbicara digitalisasi, kita harus mempersiapkan benar infrastruktur kita harus benar-benar kuat. Kan nggak lucu misalkan kita punya bank yang semuanya sudah full digital, tiba-tiba collab sampai seminggu gitu. Gimana kita nggak bisa transaksi ya, dong betul. gitu, ya kan? Kita mau apa namanya uh, punya tabungan di bank, tiba-tiba okay. banknya kena serangan ransomware. Baik. Semua data di bank ternyata hilang gitu. Okay. Kita punya duit di bank nggak bisa ngambil duit kita di bank gitu. Oh, Oke, okay, baik. Nah, ini terakhir deh. Uh, Mas Pratama, tadi ya. kalau terkait dengan uh, Transisi kita menuju ekonomi. Ya. Anda harus infrastruktur yang baik. Kita misalnya men kita menuju mau tidak mau kita harus menuju ke uh, dunia digital. Betul. Tapi kita juga menuju transisi ekonomi ke depannya. Betul. Apa yang memang harus dilakukan oleh kita? Singkat saja. Ya, jadi kalau menurut saya kita tidak bisa lari dari uh, ekonomi digital ini. Potensi ekonomi digital kita 125 miliar US dollar Luar 2025. Iya kan? Artinya apa? Artinya ini harus kita ambil gitu. Cara ya. ambilnya gimana ya? Kita harus perkuat benar. Jangan sampai kue digital ekonomi ini jadi milik orang lain gitu. Hmm. Ya kan hmm, selain gitu. perkuat keamanan cyber kita juga perkuat juga masalah kedaulatan infrastruktur digital, digital gitu okay, baik. Kayak gitulah baik kita sepakat bahwa digital juga akan memperkuat ekonomi kita dan itu dari keamanan cyber di tengah pasrtnya laju ekonomi ya. digital bisa memperkuat kita menuju ekonomi green terima kasih mas Pratama telah bergabung bersama kami baik kita akan lanjutkan uh, perbincangan ini dan juga masih di BNI Daily Summit 2023 tetaplah bersama kami. pemirsa Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi membuka BNI Investor Daily Summit 2023. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan berikut petikan pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang hadir, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, Direktur Utama BNI, Chairman, B Universe, Bapak Ibu sekalian, hadirin, dan undangan yang berbahagia, dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absurd, tetapi sekarang sudah nyata. Kekeringan, super El Nino betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara. 22 negara mengerem, menstop, tidak ekspor berasnya lagi. Inilah kondisi-kondisi yang dulunya tidak pernah kita hitung tetapi muncul. Kemudian juga pelemahan ekonomi global. Yang kita tunggu katanya tahun depan akan naik, tahun depan akan naik. Ternyata juga belum kebijakan kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu yang lama oleh Amerika Serikat juga semakin merumitkan utamanya negara-negara yang berkembang. Capital outflow semuanya lari balik ke Amerika Serikat. Semakin juga merumitkan kita semuanya. Dan perang perang yang satu Ukraina belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua. Hamas Israel. Semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina, tetapi kalau meluas, melebar ke Lebanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara, karena harga minyak pasti akan naik. Saya cek kemarin harga Brent masih 89 US dollar per barrel. Tapi bisa kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita enggak ngerti bisa mencapai 150. Inilah yang harus kita waspadai: hati-hati semuanya, baik sisi moneter maupun sisi fiskal. Untuk negara kita, sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada, semuanya hilirisasi, misalnya. peta jalan untuk minerbanya seperti apa? Setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah. Dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan, itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang enggak bisa, yang makro saja enggak bisa. Dan punya tim. Pemirsa kita kembali akan segera bergabung dengan rekan Eliza Hasan langsung dari Pelataran Senayan Jakarta untuk mengikuti perkembangan terkini dari BNI Investor Daily Summit 2023. Yang bisa kita dorong untuk mendorong apa pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi sekali lagi BNI merasa event ini menjadi event yang sangat ditunggu-tunggu untuk semua pihak baik investor, pembangku kepentingan, Uh, mungkin dari pihak uh, apa namanya, masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana seberapa tahan ekonomi Indonesia di dalam situasi Gojang ganjing saat ini, dan bagaimana ekonomi Indonesia bisa survive di dalam situasi seperti saat ini. Saya rasa ini event yang bagus untuk memberikan edukasi, juga untuk memberikan optimisme kepada masyarakat, dan... Sekali lagi, juga bisa membawa investor yakin bahwa gak usah ragu lah sama Indonesia. Gak usah ragu lah sama Indonesia ya, karena, ragu. tapi tadi karena peluangnya ada kok di Indonesia seperti yeah. itu ya. Tapi tadi kalau kalau kita berbicara kondisi ekonomi Indonesia sendiri, Pak Royke, Anda sendiri melihat kondisi ekonomi kita, baik nasional maupun global, saat ini seperti apa sih, Pak Royke? Tadi Anda bilang bahwa sebenarnya peluang-peluang itu terlihat kok, peluang-peluang itu nyata, Anda melihatnya seperti apa? Iya. Yeah. Kadang-kadang kita melihat yang besar-besar, padahal kita tahu bahwa Indonesia ini 60 persen itu didorong sama ekonomi namanya UMKM. Hmm. Nah UMKM ini kalau kita berdayakan, ini kan sangat-sangat powerful untuk masyarakat yang lebih luas lagi kita uh, di Indonesia ini yang demografiknya cukup luas, sehingga kita bisa. Uh, berasumsi bahwa dengan mendorong UMKM ini bisa mempunyai peran baik di domestik maupun di global ini akan membawa juga uh, apa namanya opportunity besar bagi ya. kesempatan para banyak pihak untuk apa namanya berbisnis hmm, oke okay, banyak pihak untuk berbisnis Pak kalau kita berbicara ekonomi ini kan uh, banyak sektor yang terus mempengaruhi di perekonomian ini, salah satunya perbankan di sini. Kita lihat, perekonomian mulai bangkit, mulai tumbuh satu persatu. Apalagi pasca ya pandemi kemarin, Pak. Ini terus, kemudian sekarang ada salah satunya adalah geopolitik, tapi Anda melihat seberapa tangguhkah sektor perbankan saat ini di tengah kondisi ekonomi saat ini atau kondisi dunia saat ini? Sektor perbankan Indonesia, saya rasa. Cukup tangguh ya, karena kita udah melewati banyak krisis ya, yang krisis krisis, krisis keuangan, krisis perbankan, krisis global. Itu banyak sekali yang dilewati, sehingga saya rasa kita udah banyak belajar dan kita uh, sudah sangat siap dengan apalagi kalau lihat dari sisi permodalan perbankan Indonesia itu cukup tebal, ya. jadi cukup kuat untuk mengantisipasi dan sekarang uh, apa risk management-nya juga cukup maju ya dengan risk management yang maju, modal yang cukup. Saya rasa ini apa namanya uh, kekuatan perbankan kita cukup tinggi untuk cukup, menghadapi ya. uh, situasi ekonomi global sekarang ini. Cukup tangguh, tangguh. seperti itu ya, Pak ya. Periko tapi ini kalau kita lihat di isu yang belakangan ini cukup menarik perhatian adalah ketika Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga uh, acuan yang menjadi 6% setelah sebelumnya kita Tertahan di 5,75 persen sejak awal tahun. Meskipun kita lihat ini kita cukup bertahan karena defat kan berulang kali menaikannya. Tapi kita tetap kuat. Tapi bagaimana Anda melihat atau menanggapi dengan naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia ini Pak? Gini. Apa namanya? Suku bunga tinggi ini saya rasa bukan sekarang. Hmm. Sudah masyarakat sudah tahu dari tahun lalu. Saya rasa dari tahun-tahun dari sejak krisis itu sudah kelihatan bahwa tendensi suku bunga tinggi akan akan cukup panjang ya. dengan kenaikan suku bunga BI bahkan BI sempat lama untuk menahan dan menaikkan itu sudah sebenarnya ya e, masyarakat sudah tahu bahwa tendensi tren suku bunga akan naik hmm. sehingga saya rasa ini bukan suatu yang masalah di eh apa namanya di banyak sektor karena antisipasi itu sudah dimulai sudah dimulai di sektor usaha dan juga perbankan tidak semena-mena juga akan menaikkan suku bunga tentu akan melihat kondisi dari nasabahnya masing-masing. Ah. Kalau enggak nanti macet lagi. Iya ya. itu dia. Makanya nunggu melihat setiap bank sudah melihat ada udah ada bantalan-bantalan sektor-sektornya ya Pak ya. Tapi kalau BNI sendiri saat ini kalau terkait dengan tadi ya supaya tidak ada kredit yang seperti itu Pak, fokus penyaluran kreditnya ke sektor mana saja sih Pak kalau BNI? BNI? BNI tidak apa namanya tidak memilih sektor. Mm -hmm. Artinya saya selalu bilang bahwa semua sektor itu bagus. Ya, ada sektor yang jelek. Jadi mengkonstruksi, properti, Garment tekstil, itu semua bagus. Hmm. Yang masalah kan orangnya. Ya kadang-kadang menyalahgunakan uh, apa namanya? Uh, dana kredit. Hmm. Tapi kalau lihat dari sektor kami semua sektor kita bantu, ya terutama sekarang kan banyak di sektor hilirisasi, yeah. pertambangan, pertanian juga mulai di sektor-sektor apa namanya, uh, healthcare, Yap. juga ada mulai uh, digital, digital ya, nah, okay. itu juga mulai jadi trend. Tapi secara ini kita tidak melihat bahwa ini sektor yang bermasalah, ini sektor yang bagus. Tidak batas. ada pilih-pilih lah ya di sini, semua sektor. Semua sektor menurut saya bagus, uh -huh. tinggal bagaimana kita memilih customer itu yang baik. Oke, okay, baik. Terakhir Pak Royke, hari ini tepat sekali Pak Presiden Jokowi juga tadi telah menyematkan tanda tangan terkait dengan IDTV peluncuran IDTV. Saya boleh minta tentunya uh, apa ya apa yang uh, harapan dari Pak ikil dari untuk IDTV? Harapan saya bahwa dengan munculnya IDTV mudah-mudahan ini menjadi sumber narasumber yang baik untuk para pelaku-pelaku usaha yang sumber yang tepat, sumber yang akurat, apa namanya sumber yang bisa memberikan nilai tambah kepada industri, terutama di para pengusaha, sehingga ini menciptakan iklim ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Menciptakan iklim Indonesia lebih baik. Terima kasih Pak Roget Milayar telah bergabung bersama kami Terima dalam sama. Investor Daily Special dan masih dalam gelaran BNI Investor Daily Summit 2023. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa baru saja kita saksikan laporan dari rekan kami Eliza Hasan dialog langsung dengan pihak BNI di mana pemirsa hari ini B Universe menggelar kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023. Dan tadi kita sudah saksikan bersama sudah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Juga disampaikan uh, pembukaan dari Chairman Executive Chairman B Universe Enggar kita. Ya, saat ini juga sesaat lagi akan segera dimulai sesi-sesi di hari pertama ini. Salah satunya nanti juga akan ada keynote speech dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu juga dalam rangkaian acara yang digelar selama dua hari, 24 dan 25 Oktober 2023. Sejumlah menteri lainnya juga nantinya akan turut menjadi pembicara di sejumlah sesi yang sudah disiapkan. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam pidatonya tadi, Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan akan kondisi ekonomi global yang saat ini semakin banyak tantangannya. Jokowi juga sempat menyinggung terkait dengan dampak perang, eh, di mana perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai, ditambah dengan saat ini juga perang Israel dan Hamas yang berlangsung turut berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia. Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan bahwa ia akan menggelar rapat untuk menyusun strategi mendorong perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan memberikan insentif meskipun belum diputuskan. Tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa rencananya akan memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan untuk menjaga momentum perekonomian Indonesia saat ini. pemirsa berita satu spesial masih akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami. episode saat ini. Loh, 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 loh. Oh, kamu rumahnya di sebelah sini. Aduh, saya salah. Bukan yang ini, tapi yang itu. Loh, terus ngapain di sini? Uh, anu, saya lagi main. Oh. <laughs> Saksikan serial drama multivision Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang

Saksikan serial komedi Multivision Suami-suami takut istri setiap hari jam 6 sore hanya di PTV. Menemani waktu sore Anda dengan berita-berita faktual dan terupdate. Nah. Promo terjadi. Api Mas, saya kira memang ini cukup mengkhawatirkan. Dilengkapi dengan dialog bersama para pakar membuat sore Anda lebih sempurna. Dalam proses sidang itu nanti akan berita satu sore hari. Berita satu sore selengkapnya di TV bersatu menginspirasi. Jangan lewatkan berita satu sore setiap hari jam 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Melihat dunia dari sisi lain. Dijelaskan dan dianggap menyeramkan di bumi ini adanya sedang merayakan hari persahabatan ancak untuk pertempuran di garis Memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia, jendela dunia, Senin hingga Kamis jam 19 waktu Indonesia Barat serta Jumat hingga Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di BTV. Jaga konstitusi ini agar semua hidup bahagia di republik ini. Ini bagian yang penting. Dibuka kita hadapi. Dan itu sudah mulai kelihatan sebelum Ganjar Pranowo diumumkan oleh pdi Perjuangan, kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Pemenangan di 2024 kemenangan. Obrolan bala bersama Christian Twitch setiap Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Nah, Suruh mandi anjingnya. Ih, lucu banget. laut ini sampai lunas. Kalau kagak, Allah itu namanya ilmu Berarti ikhlas eh, itu apa? Gak ada yang tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi Mubir Satu. Mubir Satu utama hadir untuk menemani Anda. Ada satu. Kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Scan kanalnya. Nikmati program hiburan dan berita unggulan secara gratis. PTV bersatu menginspirasi. Menutup aktivitas Anda selama satu hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat. Akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Yang sebelasan influencer mendatangi kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dengan singkat dan padat. Misalnya tim penyidik KPK bergerak bersama dengan Pusron TNI mengamankan banyak dokumen saat menggeledah kantor Basanas. Berita satu balap setiap hari hanya di BTV. Informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Saksikan figur publik, Senin sampai Jumat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di PTV. Memasak menjadi mudah, bersama dengan endas, resep-resep yang sederhana hingga yang berkualitas tinggi siap dibongkar secara lengkap lewat program endas. Endas Senin sampai Jumat di BTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Manusia punya kendala, Allah punya kendali dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Pemirsa hari ini The Universe menggelar kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023 yang sudah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis The Universe Helmut Timoti beserta juru kamera Chandra Gian Syarif yang akan melaporkan langsung dari hutan kota Bay Pelataran Senayan Jakarta. Selamat siang, Helmut. Bagaimana suasana di sana saat ini setelah dibuka oleh Jokowi? Apa agenda selanjutnya? Selamat siang Stefani, Patricia dan juga pemirsa kalau saat ini para peserta dari BNI Investor Daily Summit uh, 2023 saat ini akan memasuki sesi pertama dan ini akan membahas seputar uh, Sustaining Indonesian Growth at Miss Global Tension dan dari sejumlah uh, pakar ataupun juga dari uh, akademisi ini uh, sudah uh, bersiap untuk memberikan uh, paparannya ataupun juga uh, sebagai presentasi yakni diantaranya ada uh, Chatip Basri, kemudian ada Gur Bank Indonesia Peri Warjio ada Mari Elka Pangastu selaku akademisi di bidang ekonomi kemudian juga ada Leo Putra Rinaldi selaku shift ekonomis BNI dan ini akan uh, membahas tentang apa yang menjadi uh, optimisme pertumbuhan dari ekonomi uh, di tengah krisis global saat ini dan kita masih menunggu apa saja yang akan menjadi uh, per pembahasan yang hangat di BNI Investor Daily Summit 2023 ini sebelumnya juga kalau tadi kami kami memantau dari para peserta sudah uh, mengunjungi beberapa booth yang telah disediakan diantaranya mungkin ada UMKM yang mereka kunjungi dan ini menjadi salah satu daya tarik dari para peserta yang dimana ini uh, menjual berbagai jenis uh, makanan kemudian juga ada pakaian dan juga sejumlah barang-barang uh, lainnya selain itu juga dari UMKM ada pula uh, booth-booth atau juga stand-stand yang didirikan untuk uh, seperti properti kemudian juga ada bisnis dan ini uh, tentunya menjadi daya tarik dari para peserta sebagai bagaimana diketahui investor daily summit ini adalah salah satu forum terbesar di Indonesia yang uh, memberikan dampak ekonomi kepada uh, masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan sebagaimana penyelenggaraan ini diselenggarakan di Platan Senayan tentunya ini menjadi antusiasme masyarakat semakin uh, bertambah dan uh, mengusung dengan adanya uh, apa, ruang terbuka hijau yang ini sangat uh, berbeda dibandingkan tahun lalu dan memang saat ini juga uh, kami memantau kami melihat bahwa dari para peserta ini sangat antusias untuk mengikuti dari uh, investor daily summit BNI investor daily summit 2023 kembali ke anda ya Helmut dari pantauan anda seperti apa bagaimana antusiasme para peserta investor daily summit dengan adanya but UMKM yang anda sebutkan tadi Ya Stefani, kalau berbicara tentang antusias, tadi kami memantau setelah dilakukan rehat atau isoma sekitar pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat tadi, setelah dibuka oleh Presiden Jokowi, mereka atau juga peserta ini sudah mulai berhamburan ini ke beberapa tempat, diantaranya juga ada UMKM, but-but dari bisnis properti, kemudian juga dari otomotif yang di mana ini ada bersiaga di pelataran hutan pelataran Senayan, dan tentunya ini juga menjadi daya tarik. Bagi mereka, tadi kami juga sempat berbicara kepada beberapa pengunjung yang mereka mengatakan di BNI Investor Daily Summit 2023 ini tidak hanya memberikan wadah untuk sharing ke sesama um, apa, pelaku ekonomi, tapi juga ini memang menjadi adanya pertukaran. Uh, uang ataupun juga nilai uh, rupiah yang di mana ini berlaku seperti dari UMKM dan juga ada but-but lainnya yang uh, men, apa menyediakan sejumlah hidangan makanan kemudian juga ada pakaian Stefani. Baik, terima kasih jurnalis Universal Universe Helmuti dan juru kamera Chandra Gian. Kami menantikan informasi selanjutnya dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kita akan kembali mengikuti rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2023 langsung dari hutan kota Bayi Pelatara Senayan, Jakarta. Mengalami surplus, ini menunjukkan ekonomi Indonesia bergerak di jalur yang tepat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati sebagai bank global yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, BNI selalu proaktif memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tahun ini kami akan mengoptimalkan BNI, investor daily summit 2023 ini, untuk memaparkan peran BNI di tengah isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia dan ekonomi global. Kami memiliki berbagai solusi layanan dan program yang tentunya dapat kami showcasing kepada para investor dan pemangku kepentingan global, dan tentunya akan sangat relevan dengan setiap kebutuhan program pengembangan ekonomi Indonesia ke depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga BNI Investor Daily Summit 2023 dapat memberikan nilai tambah dan mampu menciptakan sebuah sinergi baru sehingga kita bisa bersama-sama mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Royko boleh di panggung sebentar pak Dan kami ingin mengundang Ibu Aprivita Wulansari Selaku Managing Director B-Universe Untuk bergabung bersama kami di atas panggung Untuk memberikan cenderamata Kepada Our Honorable Speakers Bapak Royko Tumilar. Terima kasih Ibu Apervita dan Bapak Royko kami. Kami ingin menginformasikan bahwa nanti ada sesi Q&A, di mana Bapak dan juga Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi dengan cara men-scan QR code yang muncul pada saat sesi berlangsung. Langsung saja, kita akan segera memasuki sesi plenary kali ini. Sesi ini akan kita menyimak. Bapak dan Ibu kita sedang bersiap-siap untuk memasuki sesi pertama kali ini. Tentunya, banyak bahasan yang menarik yang akan disampaikan oleh para pembicara kita pada hari ini. Dan nanti, kami ingatkan sekali lagi karena untuk pertanyaan akan bisa disampaikan melalui QR code yang nanti akan ditampilkan pada saat sesi berlangsung. Dan tentunya, pertanyaan nanti akan disampaikan oleh moderator kita. Senang sekali tentunya kita bisa menjadi bagian dari BNI Daily Investor Summit 2023 untuk membahas seperti apa kelanjutan dan juga rencana perekonomian kita. Di sektor mikro maupun makro, sehingga tentunya berguna untuk memajukan dan juga mensejahterakan warga Indonesia. Langsung saja, kita akan segera memasuki sesi plenary kali ini, sesi ini. Kita akan menyimak pandangan-pandangan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga tantangan global yang sedang dihadapi, serta bagaimana upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketegangan global. Di tengah ketidakpastian atas kombinasi dampak tularan pandemi dan konflik geopolitik, tentunya menimbulkan stagflasi dan tekanan keuangan di banyak negara yang mengakibatkan perlambatan ekonomi global. Selengkapnya akan kita simak secara mendalam dalam sesi ini dengan topik Sustaining Indonesian Growth Amidst Global Tension. Langsung saja saya akan mengundang Chair of the Session, renowned as Economic from the University of Indonesia, played pivotal roles in shaping policies on economic growth and stability, serving as the Finance Minister from 2013 to 2014, he literally turned to academia currently holding a senior lecturer position and co-chairing the World Bank's Pandemic Fund. His influence continues to guide Indonesia's economic dialogues and future policymakers. Now please welcome Bapak Hatip Basri. Kami mengundang Bapak Leo Putra Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sel selamat pagi, ke siang salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Leo, uh, chief economist BNI yang akan memandu uh, plenary session pertama dengan tema "Sustaining Indonesian Growth Amid Global Tension", di mana kita melihat bahwa tema ini merupakan tema yang sangat timely. Tadi, kalau kita lihat pembukaan dari Bapak Presiden, um, kalimat pertama Pak Presiden adalah kondisi uh, global semakin resikonya semakin meningkat. Um, maka dari itu, kita sudah sangat beruntung. Uh, nanti ada distinguished speakers, pertama-tama saya panggilkan Bu Mari Elka Pangestu ke tengah panggung, bisa berikan tepuk tangan yang... Pada Bu Mari, jadi um, sedikit CV uh, Bu Profesor Mari Elkap Pangestu, guru besar, um, beliau pernah menjabat menjadi Managing Director World Bank tahun 2020 sampai 2023, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2004 sampai 2011, dan juga pernah menjadi Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ya Bu. Uh, terima kasih Bu sudah hadir. Yang berikutnya adalah Bapak Khatib Basri. Pak Khatib Basri silahkan Pak. Jadi Pak Khatib Basri sama seperti Ibu Mari adalah begawan dan senior ekonomis. Pak Khatib pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2013-2014. Saya masih ingat Pak, pada saat periode itu tipe tantrum Pak. Jadi itu merupakan periode yang challenging juga dan Pak Khatib sebelumnya pernah menjadi kepala BKPM, pernah menjadi posisi-posisi yang strategis, masih menjadi advisor buat IMF dan World Bank. Terima kasih Pak Khatib sudah hadir. Yang berikutnya kita panggilkan Pak Febrio Kacaribu. Ya, jadi Pak Febrio Kacaribu, semuanya pasti sudah mengenal adalah Badan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Republik Indonesia. Um, beliau sudah sangat terkenal. Um, sebelumnya pernah di LPM, ya Pak, berapa kali kita ketemu? Uh, terima kasih, Pak, sudah hadir di tengah kita. Dan yang terakhir, uh, last but not least, Bapak Firman Mukhtar. Bapak Firman Mukhtar adalah... Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter sebelumnya pernah ditugaskan sebagai Executive Director di IMF sebelumnya. Terima kasih Pak Firman. Nah mungkin sebelum memulai kepada seluruh peserta volume eh, dapat mengajukan pertanyaan melalui scan QR yang tertera pada layar. Nah mungkin sebelum memulai diskusi Bapak Ibu saya akan mulai dengan prolog di mana bahwa kalau kita lihat kondisi ekonomi global dalam satu dua bulan terakhir ini perubahannya signifikan. Jadi kalau kita lihat ekonomi US yang sebelumnya banyak expect akan mengalami resesi ternyata kalau kita lihat ekonomi US itu masih resilient. Unemployment rate stabil masih di bawah 4%, core inflation US masih di atas headline sehingga ini kalau kita lihat mempush Fed untuk merubah message mengenai Fandrei, di mana sekarang pesannya adalah higher for longer. Dan kalau kita lihat bond yield dari US Treasury, untuk 10 tahun itu sekarang persisten di atas persen. Di saat yang sama, kalau kita lihat China, China yang sebelumnya banyak expect rebound ekonominya akan sangat kuat. Ternyata recovery-nya stagnan. Dan kalau kita lihat sekarang, perlambatan ekonomi China banyak yang melihat bahwa perlambatannya bersifat struktural. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini 5 persen, itu akan melambat terus di 2028 ke 3,3 persen. Jadi pas saat US higher for longer, Cina ini sekarang kalau kita lihat pesannya cenderung lower for longer. Kondisi ini kalau kita lihat UKT juga dengan resiko geopolitik yang semakin meningkat, kalau kita lihat yang terakhir adalah tensi antara Sorry, peningkatan konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak sekarang sudah balik lagi ke level 90 USD per barel, Jadi ada resiko energi inflasi ditambah lagi dengan kenaikan inflasi pangan karena isu El Nino dan inward looking policies di mana ini rasanya masih akan bertahan sampai 2024. Jadi kita bisa bilang kombinasi ini adalah berpotensi menjadi the perfect storm. Pertanyaannya adalah bagaimana implikasinya terhadap ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama mungkin saya akan berangkat dari sisi fiskal terlebih dahulu, Pak Febrio. Pertanyaan saya adalah bagaimana strategi dari kebijakan fiskal untuk yang Bu Sri Mulani sampaikan APBN bisa menjadi shock absorber dan memastikan bahwa asumsi-asumsi makro yang sudah diketok di APBN 2024 itu tercapai? Dan berikutnya, insentif-insentif fiskal apa yang akan diberikan, baik dari sisi revenue maupun spending side, untuk memastikan bahwa growth kita sustain? Mungkin itu dulu, Pak. Makasih. Terima kasih, uh, Pak Leo. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk uh, waktunya yang di suasana yang sangat hangat ini, Pak Leo. <laughs> uh, dan memang dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kita sudah melihat ini sebenarnya secara forward looking dari sejak, bahkan dari tahun lalu. Dari tahun lalu, kita sudah melihat bahwa dunia itu memang masih akan dipenuhi dengan ketidakpastian. Nah, dengan beberapa situasi belakangan ini, mulai sejak tahun lalu, kita melihat konflik di Ukraine. Lalu, tahun ini itu masih berlanjut dan eskalasi lagi di Middle East. Lalu, uh, hubungan dagang antara uh, Tiongkok dan Amerika uh, tidak hanya tentang hubungan dagang, bahkan hubungan uh, ekonominya yang sedang uh, berisiko, sehingga kita memang melihat arah divergen uh, untuk uh, persaingan ke depan. Ini memang akan lebih menantang uh, ke depannya, dan saat ini kita juga sudah mulai melihat bagaimana Amerika ketika dia sedang melakukan uh, kebijakan yang sifatnya tidak jangka pendek. Jadi tadi Leo benar sekali bahwa kita melihat ini bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Uh, misalnya contohnya untuk Amerika sekarang, defisit APBN-nya itu itu masih akan sangat tinggi. Jadi selama uh, Covid mereka defisitnya double digit. Uh, setelah Covid pun masih terus tinggi. Tahun ini mungkin bisa akan mencapai 9% dari PDB-nya. Apa artinya itu? Artinya, mereka ingin mendorong terus pertumbuhannya, walaupun inflasinya masih tinggi. Nah, ini menjadi risiko. Kenapa? Karena yang seperti dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, juga yang ada di market, ini dampaknya adalah instabilitas dari eksternal kita, di mana terjadi kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, dan mungkin masih akan terus lebih tinggi lagi, dan akan untuk waktu yang cukup lama. Antisipasi ini yang sudah memang mulai kita lakukan dari sejak tahun lalu, ini saatnya kita mengemploy, mendeploy kesiapan kesiapan kita itu. Contohnya misalnya APBN, jadi balik ke Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita sampai kuartal kedua kemarin di atas 5%. persen. Kuartal ketiga kita melihat masih di atas lima persen. Kuartal keempat juga nanti kita harapkan masih bisa kita dorong untuk di atas 5%. Sehingga overall untuk 2023 pemerintah masih melihat kita berada di atas 5% untuk pertumbuhan keseluruhan tahunnya. Tetapi ini tentunya bukan terjadi secara otomatis. Sehingga APBN itu seperti yang sudah kita tunjukkan sejak terutama yang paling dekat memori kita itu adalah 2022. 2022 ketika harga minyak di atas 100 dolar per barel pemerintah memerankan APBN itu secara kuat sebagai shock absorber Apa itu artinya pertama adalah prioritas kita daya beli masyarakat daya beli masyarakat supaya kemiskinan tidak meningkat kesejahteraan tetap terjaga dan terjadi stabilitas sehingga proses aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik lalu yang kedua tentunya kita juga melihat bagaimana shock absorber ini terhadap APBN itu sendiri kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir, di tengah-tengah suasana yang tidak mudah secara global, APBN selalu kita siapkan untuk menjadi shock absorber, tetapi dari tahun ke tahun tetap saja kita APBN-nya semakin sehat. Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah bagaimana defisitnya dari 6,1 turun ke sekarang terakhir di 2,35 di tahun 2022 konsolidasinya satu tahun lebih awal masuk ke 2023 ini kita melihat akhir eh, eh, di bulan Juni kemarin lalu kita umumkan di bulan Juli kita mengumumkan laporan semester eh, APBN kita di sana kita eh, keluarkan outlook untuk defisit kita persen. itu lebih rendah dibandingkan asumsi APBN-nya untuk 2023 yang tadinya di 2,85% Nah, saat ini begitu kita melihat perkembangan penerimaan, perkembangan belanja untuk eh, KL maupun non KL, kita masih melihat arah defisitnya ke bawah 2,3 persen. Jadi, outlook untuk akhir tahun nanti masih akan di bawah 2,3 persen. Nah, disinilah kita eh, jadi punya ruang untuk eh, bermanuver bagaimana APBN itu tetap bisa melakukan perannya sebagai shock absorber tadi pagi mungkin Pak Presiden sudah mengumumkan mengindikasikan beberapa kebijakan yang sedang kita siapkan nanti kita tunggu sampai dirumuskan dan nanti kita akan buatkan bagaimana caranya supaya di akhir tahun 2024 ini kita tetap bisa tumbuh kuat secara overall di tahun 2023 pertumbuhan kita masih tetap akan di atas 5% Challenge berikutnya adalah 2024 karena kita tentunya tidak hanya hidup dalam dua bulan ke depan 2024 kita siapkan APBN kita 2, 2,9 persen defisitnya dengan uh, risiko ke depan yang harus kita hadapi, uh, kita juga menyiapkan uh, beberapa measures uh, untuk memastikan bahwa APBN kita tetap sehat sambil terus memastikan bahwa APBN itu digunakan untuk uh, kesejahteraan masyarakat, terutama salah satunya adalah menjaga daya beli uh, dari masyarakat dan juga mendorong uh, perekonomian tetap bisa uh, aktivitas ekonominya tetap tumbuh. Demikian mungkin uh, Pak Leo, terima kasih. Terima kasih Pak Febrio. Mungkin boleh follow up question ya Pak um, mengenai fiskal karena menarik. Um, tadi Pak Febrio sampaikan outlook budget defisit tahun ini um, mungkin bisa di kisaran minus 2% terhadap GDP. Uh, tapi bila kita lihat sampai bulan Agustus um, masih surplus 0,7% terhadap GDP malah sedikit lebih tinggi dibandingkan budget surplus tahun lalu. Um, pertanyaan saya adalah dari 0,7 ke minus 2 itu potensi net spendingnya kira-kira 500 sampai 600 triliun. Pertanyaannya bentuk spending seperti apa yang akan dilakukan pemerintah hanya dalam waktu 4 bulan di luar seasonal spending yang kompensasi energi atau misalnya invoice untuk capital infrastructure. Apakah ada spending-spending yang lain memang pemerintah akan benar-benar gelontorkan dalam 4 bulan sehingga budget defisitnya bisa langsung drop ke minus 2? Dari siklus APBN-nya sebenarnya kita bisa lihat untuk KL-nya itu memang biasanya banyak konsentrasinya di kuartal keempat. Jadi itu sendiri sudah merupakan pola yang bisa kita lihat tahun demi tahun. Ketika terjadi konsentrasi di kuartal keempat itu tidak berarti aktivitas belanjanya semuanya terkonsentrasi di kuartal keempat. Yang sering terjadi adalah aktivitasnya itu relatif e, terbagi cukup merata. Kuartal satu, dua, tiga, empat memang tetap lebih banyak aktivitasnya di kuartal keempat, tetapi pembayarannya itu sangat terkonsentrasi di kuartal keempat karena ini banyak sekali dengan belanja modal dan juga belanja infrastruktur itu biasanya proyeknya sudah jalan dulu mengikuti S curve-nya tetapi pembayaran untuk tagihannya itu banyak dilakukan di kuartal keempat. Jadi itu satu pola dari KL. Lalu kedua yang tadi terkait dengan subsidi dan kompensasi energi maupun non energi itu juga eh, secara pola setiap tahun banyak yang kita lakukan di kuartal keempat. Kenapa? Karena memang secara siklusnya sekarang memang sudah malah lebih baik. Jadi untuk e, kompensasi dan subsidi untuk kalau subsidi untuk energi itu e, berjalan setiap bulan. Tetapi kalau kompensasi e, itu polanya quarterly. Nah, kalau dulu itu biasanya setengah tahunan, sekarang quarterly. Nah, jadi kita lebih smooth sehingga biasanya paling tidak dalam 2-3 tahun terakhir e, sampai kuartal ketiga. Tagihan sampai kuartal ketiga itu dibayar di tahun berjalan. Jadi biasanya yang akan uh, cukup uh, sesuai dengan tata kelolanya kita harus menunggu untuk kuartal empat di carry over ke tahun depan. Nah ini juga sudah bisa diprediksi. Uh, lalu uh, beberapa belanja yang memang perlu kita genjot itu memang ada, uh, terutama nanti kita akan melihat di sisi uh, ketahanan pangan. Dan juga untuk stabilitas harga, Bapak Ibu sekalian pasti mengikuti bahwa inflasi kita memang turun, bagus. Akan tetapi kalau kita lihat inflasi volatile food itu sedang meningkat lagi, dan harga bawang deflasi, harga cabai deflasi, harga beras inflasi. Nah jadi memang ada harga-harga spesifik yang harus dihandle oleh pemerintah dan nanti mungkin eh, Pak Katib Basri juga akan bisa cerita bahwa ini tidak hanya terkait dengan masalah domestik. Eh, harga beras ini misalnya ini sudah menjadi eh, masalah yang besar di seluruh dunia secara global. Nah, ini antisipasi yang harus kita lakukan dan memperankan APBN itu sebagai shock absorber. Nah, ini contohnya bagaimana kita eh, memastikan pada titik-titik tertentu yang sangat krusial ini kita pastikan bahwa APBN itu siap untuk melakukan perannya. Ya Pak Leo? Terima kasih Pak Febrio atas penjelasannya. Mungkin sebelum masuk ke Bu Mari sama Pak Hatip, saya terlebih dahulu ke Pak Firman Mukhtar karena spotlightnya terutama buat market ada di BI sekarang. Karena minggu lalu saya pribadi bilang mengejutkan BI menaikkan suku bunga acuan seven days reverse repo sebesar 25 pips karena forward guidance dari RDG sebelumnya tidak memberikan sinyal bahwa ada potensi kenaikan dan kalau kita lihat konsensus semuanya melihat BI akan menahan suku bunga acuan. Yang menarik kalau kita lihat press release dan press conference RBG, salah satu underlying reason kenapa BI menaikkan suku bunga adalah karena perubahan kondisi global yang signifikan dalam 2-3 minggu terakhir. Pak Perry specifically menggunakan time frame 2-3 minggu terakhir. Dan Pak Perry, setelah mengikuti World Bank and IMF annual event, tampaknya ada persepsi baru mengenai kondisi global di mana ini resikonya bisa higher for longer juga. Pertanyaan saya, mungkin Pak Firman Mukhtar bisa elaborasi lebih detail apa sih perubahan kondisi global yang berubah signifikan 2-3 minggu terakhir sehingga mempush BI menaikkan suku bunga acuan dan berikutnya boleh memberikan forward guidance ke depannya mengenai kebijakan suku bunga acuan karena berpotensi mungkin tidak yang terakhir ya Pak mungkin mungkin itu Pak makasih eh uh, terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat semua pertama terima kasih uh, atas uh, undangannya uh, di forum yang penting ini Uh, terkait dengan apa yang yang disampaikan oleh Pak Leo, izinkan saya menyampaikan uh, lima hal yang menurut pandangan BI dari sisi global yang memang harus kita cermati. Dan ini semakin menguat setelah dalam uh, tiga uh, minggu dan satu bulan terakhir ini. Uh, yang pertama adalah key message dari kondisi global adalah memang pertumbuhan ekonomi akan melambat dan diikuti ketidakpastian yang meningkat. Ada lima hal yang menjadi perhatian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi akan akan turun global dan diikuti dengan divergensi yang semakin lebar. Divergensi yang semakin lebar adalah bagaimana kita melihat Amerika yang kita perkirakan akan melandai ternyata dalam perkembangannya permintaan domestiknya cukup kuat. Sementara sisi lain Cina yang sebelumnya kita harapkan akan membaik sejalan dengan uh, pelepasan restriksinya dalam perkembangannya terus akan menurun dan ini seperti disampaikan oleh Pak Leo tadi. Bahwa dalam jangka menengah memang Cina dengan berbagai, jadi kondisi ekonomi global pertumbuhannya akan melambat dan diikuti dengan divergensi yang, yang uh, meningkat. Yang kedua, di tengah kondisi tersebut ada eskalasi geopolitik yang meningkat. Terakhir adalah uh, konflik di, di uh, Israel dan Hamas. Yang kita lihat sendiri pada gilirannya mendorong kenaikan harga energi minyak. Cukup tinggi. Dan diikuti lagi tambahkan dengan bagaimana kondisi... Uh, harga pangan yang meningkat. Dua hal ini kondisi komoditi yang 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 cukup strategis ini bisa berpengaruh nanti ke ekonomi domestik. Faktor yang ketiga yang selalu uh, sudah banyak kita ketahui adalah bagaimana stance dari kebijakan moneter negara maju khususnya Amerika yang menurut perkiraan kami masih akan tinggi setidaknya sampai dengan uh, semester uh, pertama 2024. Nah, ini yang menjadi penting. Yang saya sampaikan Pak Febrio, bagaimana situasi uh, fiskal defisit dari Amerika yang pada gilirannya yang membengkak akan membutuhkan uh, bond yang lebih banyak dan ini pada gilirannya akan meningkatkan yield dari USD. Ada isu ini yang meng mengakibatkan munculnya interest rate differential yang melebar. Gambaran ini yang, yang menjadi perhatian. Keempat faktor tadi pada gilirannya, Bapak-Ibu sekalian, memicu bagaimana risk appetite dari investor yang mulai mengalihkan dananya, semakin meningkatkan eskalasinya. Bukan hanya ke safe haven, ke negara-negara Amerika, tapi juga bagaimana bentuk asetnya sendiri juga berubah. Lebih banyak yang ke liquid, fenomena cases the king jadi muncul. Gambaran ini mengakibatkan kurs dolar, US dollar itu menguat secara global. Jadi pelemahan yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara. Sebagian besar negara emerging market uh, kursnya mengalami depresiasi uh, yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambaran global ini pada gilirannya tentu menjadi perhatian kami di sini, karena akan mempengaruhi bagaimana ketahanan sektor eksternal kita, bagaimana kita melihat karena account yang bisa saja menjadi lebih uh, uh, challenging di tengah penurunan harga global, kemudian pertum penurunan pertumbuhan ekonomi, dan ini pada gilirannya menjadi perhatian kita melihat karena account balance ke depan. Meskipun kami Bank Indonesia masih melihat dalam uh, uh, kondisi level yang sehat. Yang jadi perhatian adalah capital inflows. Risk appetite yang berubah ini uh, akhirnya seperti kita lihat uh, mendorong uh, uh, readjustment portfolio global termasuk Indonesia yang secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, kita lihat Pak Leo tekanan depresiasi cukup besar. Faktor inilah yang ingin kami mitigasi dengan segera. Kita melakukan secara preemptif. Jangan sampai ini terus berlanjut karena kondisinya akan panjang. Termasuk yield differential yang melebar. Ini yang ingin kita mitigasi sehingga bisa mendorong tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi di tahun 2023 yang sekitar 5 persen tadi oleh Pak Febrio dan 2024 kita harapkan tetap solid didukung oleh konsumsi domestik. Arah ini yang ingin kami lakukan. Jangan sampai risiko global tadi kemudian ter, tertranslasi, tertransmisi dengan peningkatan imported inflation. Inflasi masih tetap menjadi sasaran utama price stability dari Bank Indonesia. Jadi mandat itu yang ingin kami jaga, jangan sampai inflasinya ini uh, terus uh, meningkat. Meskipun ini untuk memastikan bahwa di tahun 2023 inflasi uh, kami perkirakan akan di sekitar uh, sasarannya, di level midpoint dari sasaran sekitar 3 di bawah persen uh, bahkan. Yang menjadi perhatian seperti sampaikan Pak Febrio tadi adalah bagaimana kita memitigasi dari sisi inflasi ini terkait dengan volatile food, khususnya dari beras. ini yang yang menjadi timbangan-timbangan kita. 2024 kami perkirakan inflasi akan berada dalam kisarannya dan sasaran inflasi di tahun 2024 akan lebih rendah. kalau 2023 itu 3 plus minus 1 persen, 2024 menjadi dua plus minus 1 persen. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang yang menjadi background latar belakang kami yang pasti sekali lagi saya sampaikan, kondisi global memang tidak pasti dan kita ingin mitigasi arah tersebut Pak Febrio, Pak Pak, Pak Leo. Mitigasi agar imported inflation tetap terjaga. Satu hal yang ingin kami sampaikan, di samping melakukan melakukan tadi penyesuaian dari policy rate BI 7 days reverse repo rate naik 5,75 menjadi 6%. Upaya menjaga stabilitas eksternal ini juga kami dorong tentunya dengan bagaimana memitigasi volatility dari kurs itu sendiri. Intervensi di pasar kami lakukan, di pasar di EDF, di SPOT maupun di uh, SBN itu sendiri. Tentu juga ada satu lagi penguatan yang kami lakukan adalah melalui uh, issuing dari uh, SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Yang tujuannya adalah tentu di samping sebagai instrumen moneter, kontraksi moneter, juga adalah bagian dari pendalaman pasar keuangan. Jadi asetnya sebagai menambah Bapak Ibu ketahui aset yang digunakan untuk sekuritas itu adalah underlyingnya dari SBN yang yang Bank Indonesia miliki. Dan yang terakhir harapannya ini adalah bagian bagaimana kita mendukung stabilitas nilai rupiah. Ada juga dua lagi instrumen yang sudah disampaikan di rapat Dewan Gubernur terkait dengan penerbitan SPBI dan SUPI. Upaya-upaya ini adalah bagaimana kita mendorong menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan memberikan buffer yang lebih lebih baik di tengah kondisi global yang tidak meningkat. Tentunya ini tidak hanya berhenti di sana, Pak, Pak, Pak Leo. Kita juga melihat bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kita harus mitigasi ini. Bagaimana pemulihan tetap terjaga, karena ini adalah bagian dari kita membangun persepsi positif. Karena harapannya, dengan persepsi positif akan ter terus berlangsung di Bank Indonesia. Kami juga implementasikan kebijakan makroprudensial yang, yang pro growth dapat saya begitu. Bagaimana? kebijakan KLM kebijakan likuiditas makroprudensial kita juga sudah implementasikan per 1 Oktober lalu dan ada tambahan lain yang kemarin kami lakukan adalah bagaimana pelonggaran terkait penyangga likuiditas makroprudensial. Jadi prudensial liquidity buffer kami turunkan dari 6 menjadi 5%. Harapannya akan ada ruang bagi bagi perbankan domestik untuk tetap menyalurkan tambahan kredit di tengah kondisi yang yang tidak pas ini. Tentunya kebijakan-kebijakan makroprudensial lain kami kami lakukan pelonggaran tetap dalam stance akomodatif plus disupport oleh kebijakan payment system khususnya terkait dengan EKD, ekonomi keuangan digital yang akan mempermudah transaksi dan efisiensi. Jadi itu Pak 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 Leo. Terima kasih Pak Firman. Mungkin follow up question satu aja Pak mengenai inflasi. Menarik tadi Pak Febrio sama Pak Firman menyampaikan inflasi terkendali. Um, tapi yang kalau kita lihat menarik itu um, core inflation kita itu sekarang 2%. Um, lebih tinggi dibandingkan headline. Di US core-nya yang lebih tinggi dibandingkan headline. Jadi pertanyaannya adalah apakah rendahnya core inflation kita dibandingkan headline itu lebih disebabkan karena memang Demand terutama yang menengah bawah miskin itu masih belum meningkat dan demandnya habis atau memang itu lebih karena efek struktural ekspektasi inflasi terkendali, efek struktural karena logistik cost to GDP-nya juga ikut turun. Mana yang lebih mendominasi? Iya terima kasih Pak Pak Leo ini ini menarik. Ada diskusi memang pada saat inflasi inti kok terus melambat. Apakah ini indikasi ekonomi kita melemah, termasuk di triwulan kedua. Tapi yang terjadi adalah triwulan kedua ekonominya tumbuh tinggi, 5,17. Sementara inflasi intinya rendah. Menjadi pertanyaan, mengapa ini terjadi? Seperti sampaikan Pak, Pak, Pak Leo tadi, ada beberapa faktor struktural yang kami lihat memang berpengaruh. Yang pertama adalah Survei terhadap ekspektasi inflasi pelaku ekonomi baik dari ekonomis maupun kami melakukan survei terhadap pedagang konsumer, memang trennya melambat. Jadi mereka memandang proses pemulihan ini mendorong mereka untuk melakukan adjustment meskipun ada sisi permintaan yang meningkat. Jadi pertanyaannya kenapa ini? Yang kedua adalah Bagaimana penyesuaian dari pelaku-pelaku dari sisi agregat kami lihat dari sisi produsen yang berusaha menahan harganya di tengah uh, tekan uh, kenaikan permintaan. Sumber dananya dari mana di tengah kondisi permintaan ini? Kami lakukan secara agregat. Ada pemanfaatan pemanfaatan excess saving uh, yang terjadi. Ini adalah bagian dari uh, stimulasi uh, permintaan uh, domestik. Itu itu yang, yang kami lihat Pak Pak uh, Pak uh, Leo. Yang menjadi satu perhatian kami adalah bagaimana perilaku permintaan ini juga dipengaruhi oleh generasi milenial dan Z. Ini kami melakukan perlihatan. Gambarannya adalah di sektor-sektor yang lebih uh, high intensive context sektor yang hubungan dengan jasa memang tumbuh tinggi. Dan ini adalah supporting terhadap kegiatan ekonomi, dan permintaannya pun harganya relatively stabil. Gambaran perubahan struktur ini pelan-pelan juga mempengaruhi pertumbuhan uh, inflasi kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk sharing, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang pengendalian inflasi pangan. Biasanya, kalau inflasi pangan ini akan tertransmisi kepada inflasi kelompok lainnya, termasuk inflasi inti tadi, karena dalam inflasi inti ada ada komoditas pangan ya. Nah pengendalian inflasi pangan ini, ini 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 menarik. Bank Indonesia tentunya bersama dengan Kemenku, kemudian Kemenko dan dalam kelompok tim pengendalian inflasi daerah ini sudah membangun awareness dari daerah dan pelaku pelaku di daerah. Impactnya adalah pengendalian inflasi kita, khususnya volatile food ini memang lambat. Gambaran konkretnya terlihat pada saat ada kenaikan harga BBM tahun 2022 kemarin. Biasanya pada saat ada kenaikan harga BBM itu volatile food naik tinggi. Nah ini ini nggak kelihatan. Jadi pengendalian inflasi pangan ini uh, kelihatannya memang memang positif untuk mendukung pengendalian inflasi, ekspektasi inflasi yang positif termasuk pada gilirannya ke, ke uh, inflasi inti tadi. Dan ini kita akan akan teruskan uh, Pak Leo. Terima kasih Pak Firman. Sekarang ke Bu Mari. Bu Mari, um, setelah mendengarkan dari sisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, saya mau rubah setirnya sedikit ke global Bu. Um, kalau kita lihat World Bank sama IMF itu sekarang memperkenalkan terminologi geoeconomic fragmentation karena peningkatan dari risiko geopolitik global. Janet Yellen sama PBB mentrekan terminologi friendshoring, di mana sekarang aktivitas perdagangan investasi antar negara itu lebih disebabkan kesamaan pandangan politik dan ideologi. Pertanyaan saya, bagaimana tren dari investasi dan perdagangan kita di tengah tren geoeconomic fragmentation ini, Bu? Apakah kita melihatnya sebagai peluang karena azas politik luar negeri kita adalah bebas aktif, netral atau non jadi kita lebih fleksibel, atau kita melihatnya ini sebagai sebuah resiko yang harus kita benar-benar waspadai pak bu terima kasih bu. ya terima kasih selamat siang pagi menjelang siang kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pak Enggar dan pak Oike dan teman-teman yang hadir dan kepada panelis hanya sebelum saya jawab, saya ingin komen, memberi light comment saja mengenai acara ini. Ini acara pertama yang saya hadiri di suasana terbuka ya, dan hangat. <tosok> saya mau kasih challenge. Tolong dihitung carbon footprint eh, yang dilaksanakan dalam suasana terbuka ini dibanding dengan kalau kita di dalam gedung ya. Kalau memang lebih rendah, that's your selling point. That's your branding for the next one. <tosok> Kali kita bicara sustainability. Second comment, uh, saya terima kasih diundang karena saya menjadi uh, memecah panel man only panel <laughs> yang ada. Jadi kalau anda bisa konsisten tidak uh, me, me, melakukan man only panel. For your information, kalau di Eropa kalau ada man only panel, uh, audiensnya bubar ataupun yang panelisnya harus turun dari panggung. <laughs> Just a light comment ya. Yeah. <laughs> <laughs> But message, have a message. Tapi selamat, Pak Enggar dan BNI, untuk penyelenggaraan dari acara ini. Da saya rasa sangat timely kita membahas topik yang uh, disampaikan, bagaimana kita sustain growth dalam keadaan ketidakpastian. Tadi kita sudah mendengar fiskal dan moneter, uh, mungkin kalau kita. Letakkan uh, isu perdagangan dan uh, investment secara lebih luas, di mana economic uh, fragmentation menjadi bagian dari challenge itu. Menurut saya, uh, kalau saya bisa jawab lebih luas, bukan hanya dari economic fragmentation. Kalau kita bicara bagaimana melihat prospek perdagangan dan investment Indonesia dari dan bagian dari growth, uh, itu ada, ada dua hal yang menjadi challenge ada dua hal lagi yang juga menjadi opportunity kalau kita lihat challenge pertama adalah yang tadi su sudah disebut ya perlambatan dari pertumbuhan dan uh, kelihatannya di short term maupun di uh, the rest of the decade ini akan terjadi uh, secular decline di dalam growth ya kalau untuk uh, global itu katanya sih sekitar dua persenan dibanding dengan average sebelum pandemi tiga persen ya jadi one third lower Same thing for advanced country, kalau untuk emerging country juga sekitar 4 persen dibanding dengan 6% ya, excluding China. Untuk kita, untuk East Asia, Uh, growth is supposed to be around 5% dibanding average sebelumnya 7% yeah. so we are in a period of slow growth yeah. and this will have impact on trade dan uh, decline uh, in our export growth kita sudah merasakan ya jadi ini kenyataan yang yang harus dihadapi sehingga pertanyaannya Bagaimana jadi ya bagian kedua dari jawabannya Bagaimana kita menyikapi di dalam keadaan economic defragmentation, Keadaan uncertainty, bagaimana kita menempatkan uh, trade kita dan investment kita di dalam konteks uh, perubahan yang terjadi, maupun opportunity. Saya sebut saja opportunity-nya uh, trade in services, and uh, everything to do with green is actually also opportunity and challenge. Ini daerah new, if you like, new areas of of uh, growth that we need to uh, evaluate. Ya, kalau kita fokus ke economic fragmentation, sebetulnya apa yang terjadi uh, adalah uh, sudah terjadi decoupling ya. Kalau orang bilang antara decoupling dan de-risking, ini berdebat panjang lebar. Decoupling artinya <laughs> memang pecah gitu ya, pecah kongsi gitu ya. Dan itu sudah terjadi untuk produk-produk yang dikenakan tarif tinggi oleh Amerika terhadap China. Kita punya angka kan lima tahun terakhir ini memang tarifnya kan masih masih 25 persen untuk ICT hardware seperti semiconductor, electronic goods, auto parts. Dan datanya menunjukkan ekspor dari China ke Amerika turun, dan import dari US dari dari China dari US juga turun tapi negara ketiga naik ya dan di sini peluang yang selalu dibahas yang naik itu adalah Vietnam, Taiwan, Korea, Thailand, Indonesia. Tapi Indonesia porsinya terus terang lebih kecil dibanding negara lain. Tapi yang naik juga adalah Meksiko. Ya, karena dia bagian dari uh, North American Free Trade Area, ya, or uh, the new name, uh, I forgot the new name, CMTA, ya, the new name. Uh, dan ini menunjukkan baru the first wave of decoupling or defragmentation. Kita sejak Biden uh, masuk ke second phase, yaitu bukan hanya dilihat ini importnya tidak boleh datang dari China, tapi walaupun itu diproduksi di Indonesia atau di Vietnam. Supply chainnya masih link ke China enggak? Ya, ini yang disebut de-risking and de-concentrating. Nah, inilah yang akan menyebabkan di second phase ini kita eh, kalau dilihat dari data concentration dari import ke China itu meningkat. Bukan hanya untuk Indonesia ataupun East Asia, untuk semua negara sebetulnya. Jadi kita ekspor ke ekspor eh, ke China maupun ekspor ke US naik, tapi supply chainnya nya itu uh, tinggi di, di uh, level China ini banyak data dan memang di sektor-sektor yang sensitif tadi ya jadi pertanyaannya Bagaimana terjadi diversifikasi dan dikonsentrasi dari supply chain ini ujung-ujungnya adalah investasi dari China uh, maupun dari Korea dan investasi Korea yang ada di China yang akan keluar Nah bagaimana kita menarik investasi ini sehingga diversif kita mendapat benefit dari diversifikasi dan dekonsentrasi ini tapi itu melalui investment bukan melalui trade dan bagaimana peraturan dari Amerika trade and industrial policy-nya Amerika kalau dia melihat oke okay, ini ada misalnya kita ambil contoh electric vehicle dan battery ini ada investment dari China masuk ke Morowali kerjasama dengan nickel smelter, kerjasama dengan LG untuk baterainya, kerjasama dengan Hyundai untuk masuk ke vehiclenya. nya Notabene itu kan dari Indonesia, tapi ada investment Chinanya. Nah yang menjadi pertanyaan apakah itu akan dipersoalkan? Nah ini secara terus terang kalau kita dengerin pembahasan di investor level, ini yang mereka khawatirkan karena investmentnya besar. Begitu you invest tiba-tiba ada peraturan, oh nggak boleh ada Uh, unsur Chinese Company at all, then what do you do? Gitu ya, yani ini menjadi uncertainty, tapi kita harus bisa sebetulnya uh, uh, banyak teman-teman saya di Amerika nih menyarankan, termasuk karena ada IPF ya, uh, Indonesia harus bergabung dengan negara-negara yang berkepentingan untuk terjadi regional value chain, untuk melobi supaya. Kita masuk dalam apakah melalui IPEF melalui atau mendapat limited minerals agreement seperti yang diperoleh oleh Jepang uh, dan uh, Europe. ya itu salah satu jawabannya untuk bisa menjawab masalah uncertainty tadi. Kalau nggak investmentnya nggak akan masuk, ya. Jadi di deconcentration, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Mungkin waktunya tidak cukup. Nanti di second round saya bisa uh, bahas opportunities. Ya jadi ini kan ceritanya rada-rada mengerikan nih di fragmentation, di, di concentration. Dan oh mungkin saya ingin tambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Amerika dan Eropa kita uh, tidak akan melakukan restriction untuk semua trade, hanya yang kita anggap security issue yang kita concern terhadap concentration. Jadi yang disebut uh, tembok tinggi tapi uh, uh, garden, small garden. Jadi hanya untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi ini juga the rest of trade harusnya harusnya ya tidak terpengaruh. Nah, jadi di sini kita harus juga tetap mendorong uh, diversifikasi dari ekspor kita away from resources. I think the number is what 50% of our exports are resource based now, used to be 60% but I think it's like 50% now. Jadi masih dependent on resources, still have that problem. Jadi polisi policy apa yang diperlukan? Nah di luar itu, bagaimana dengan potensial dari services trade? Dan itu ada, ada analisa yang menunjukkan the direction of uh, growth will be in services trade, as well as uh, in investment in services. Uh, kedua, uh, green green growth. Ya. Di dalam green growth ini banyak uh, operasi. Dan investment, tapi juga ada challenge. Bagaimana kita menghadapi cross-border adjustment mechanism dari Europe, dan juga yang baru dikeluarkan mengenai forestry in the name of climate, yang sebetulnya mungkin saja protection. Nah, itu juga kita harus fight. Tapi dari segi opportunity, regional value chain in critical minerals is one opportunity. Kita export electricity sekarang. Ya kan, at least in planning dari Batam ke, ke Singapura. Jadi export of energy, uh, I think is another area uh, for potential green uh, exports. Di luar itu tentu EV dan uh, batteries dan seterusnya. Jadi ini new areas of growth yang uh, perlu. Apakah perlu subsidi, perlu insentif, uh, dan perlu skilling, reskilling of our human capital. Terima kasih Bu. Mari atas jawabannya yang very comprehensive Bu. Saya sekarang ke Pak Khatib uh, Basri. Pak Khatib setelah melihat uh, dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dari Bu Mari mengenai geoeconomic fragmentation. Kalau dari sisi Pak Khatib, apakah Pak Khatib melihat policy mix yang dilakukan pemerintah sekarang itu sudah optimum untuk navigate Ekonomi kita ini di tengah ketidakpastian, dan nanti boleh juga kasih color, Pak, karena setahu saya, Pak Khatib baru pulang dari Maroko menghadiri World Bank sama IMF Annual Event. Mungkin ada beberapa informasi yang mungkin bisa di-share ke kita semua juga mengenai tersebut, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Leo. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Mungkin saya mulai dengan berita baik dan berita buruk, ya berita baiknya adalah tadi Pak Febrio, Pak Firman sudah menyampaikan mengenai e, respon yang dipersiapkan oleh pemerintah dan saya kira saya aiku dan negeri more karena pada waktu saya di pemerintahan saya juga melakukan yang sama jadi saya nggak mungkin disegeri dengan apa yang pernah kita lakukan dulu jadi tugas saya lebih ringan yang kedua berita baiknya adalah apa yang disampaikan Bu Mari juga saya sepenuhnya setuju ya. Saya juga nggak mungkin disegri dengan Bu Mari, beliau adalah dosen saya di Fakultas Ekonomi dulu. Berita buruknya adalah saya tidak punya banyak sisa untuk menyampaikan pandangan karena saya segeris setuju dengan semua panel. Tapi saya harus datang ke sini karena istrinya Pak Enggar itu adalah guru SMA saya. Jadi saya nggak mungkin tidak hadir di sini kalau setiap Pak Enggar datang jadi saya pikir apa yang harus saya sampaikan ya. Saya mungkin mungkin mulai begini Pak Leo. Saya coba lihat dari perspektif global kemudian implikasinya pada Indonesia ya. Saya kira apa yang terjadi saat ini tadi Pak Firman dan Pak Febrio juga Bu Mari sudah menyatakan bahwa kita memang di dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, salah satu yang ada beberapa hal yang menjadi hal yang isu penting. Yang pertama saya kira yang kita harus lihat di dalam satu bulan terakhir saya kira Pak Firman ya, itu adalah kenaikan bond yield yang sangat tajam di Amerika. Dan fenomena ini, ini berbeda dengan fenomena kenaikan dari bond akibat kekhawatiran mengenai inflasi. Kalau argumennya adalah ketak kekhawatiran mengenai inflasi, maka seharusnya kita melihat ada kecenderungan di Amerika Serikat itu inflasi headline-nya sudah mulai agak lebih rendah bahkan core-nya juga ya. Tetapi kenapa tiba-tiba bond yield-nya itu naik? Nah, ini ada sesuatu yang counterintuitive yang tadi Pak Febrio dan Pak Firman menyampaikan. Ekspektasinya bahwa di Amerika itu less likely terjadi resesi saat ini. Kelihatan dari number-nya yang sangat strong statement dari Sekretari Yellen yang juga mengatakan bahwa kita sanggup untuk apa namanya membuat ekonomi Amerika bertahan dalam dua perang kalau saya nggak salah ya sehingga tadi isu yang disampaikan Pak Febrio menjadi relevan mengenai defisit. Jadi yang terjadi saat ini saya mulai dari sini adalah di mana pemegang bond di Amerika karena melihat bahwa risiko resesinya mulai mengalami uh, probabilitasnya mengecil, maka holding bonds-nya itu dikurangi. Yang terjadi juga balance sheet contraction di Amerika itu dilanjutkan. Jadi, supply dari bond-nya naik sementara demand-nya itu mengalami penurunan sehingga ada kelebihan pasokan dari bond. Ini yang menjelaskan mengapa harga bond itu turun tajam sekali. Ya, yield naik sampai kemarin itu 5%, saya kira kemudian balik lagi ke 4,84 hari ini. Nah persoalannya adalah komplikasinya kalau bond yieldnya naik the Fed itu mau tidak mau harus naikkan juga interest rate-nya. Nah ini punya implikasi kepada Indonesia. Nah saya mungkin coba mulai dari monetary policy dulu baru kemudian masuk ke fiskal. Jadi trennya adalah ada kemungkinan FFR itu harus terus dinaikkan untuk mengantisipasi ini. Buat Bank Indonesia ini sebetulnya sederhana ya itu yang dikenal sebagai the unholy trinity, trinitas tak suci atau the catholic approach to monetary policy. Ya. Opsinya itu sebetulnya pilihan Bank Indonesia hanya either dia melepas exchange rate-nya, jadi dibiarkan terjadi pelemahan, menaikkan tingkat bunga, atau introduce yang namanya capital flow management. Opsinya hanya tiga, atau kombinasi dari tiga itu. Nah sekarang saya kalau lihat kecendungan yang terjadi di Amerika, maka dugaan saya, Pak Firman tentu nggak perlu komen untuk ini supaya guidance Bank Indonesia nggak bisa sepenuhnya ditangkap. Dugaan saya bahwa interest rate-nya masih akan naik. Tadi saya lihat pagi statement Pak Ferry, Pak Ferry kalau nggak salah di di apa Investor Daily ya, kalau saya nggak salah yang menyatakan bahwa tingkat bunga masih akan naik itu statementnya. Jadi tingkat bunga masih akan naik, kemudian kita akan berhadapan dengan exchange rate yang mungkin akan melemah, enggak ada persoalan dengan itu. ya. Karena yang dilakukan Bank Indonesia itu adalah smoothing the volatility, not pegging the level. ya. Dalam kondisi ini dan kemudian nanti mungkin ada makro prudensial yang akan dilakukan. Situasi kita itu tidak seburuk yang terjadi 2013 Pak Leo. Karena nanti saya akan sampaikan. Jadi saya enggak terlalu khawatir sebetulnya. Karena rupiah kita itu dibanding currency lain, depresiasinya sebetulnya relatif kecil, hanya 2%. Bandingkan dengan Malaysian Ringgit yang berapa? Sekitar 8% misalnya, atau Japanese Yen yang jauh. Jadi ruang Bank Indonesia untuk melakukan depresiasi sebetulnya ada. Dikombinasi dengan menaikkan bunga, ya sambil makro prudensial. Itu satu sisi dari aspek moneternya, makanya saya katakan saya mendukung sepenuhnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, sekarang kita masuk kepada isu fiskalnya. Yang jadi persoalan adalah challenge mengenai inflasi itu mungkin tidak datang dari monetary policy. Kenapa? Karena tadi Pak Febrio mengatakan mungkin sumber dari kenaikan inflasinya itu datang dari volatile food. Akibat yang tadi Ibu Mary katakan, ada gejala banyak negara sekarang melakukan restriksi ekspor seperti India di dalam beras. Nah, tadi Ibu Mary menyebut konsentrasi produk ya penghasil produk di banyak negara itu sangat menarik Bu karena ternyata untuk agriculture, energi dan minerals itu highly concentrated dan hanya beberapa negara yang produce. Jadi kalau negara ini melakukan restriksi ekspor yang terjadi itu harganya naik. Maka saya tidak akan terlalu kaget tadi Pak Febrio mengatakan harga berasnya naik. Apalagi ini kemudian dikombin dengan oil price. Nah, ini kalau Bank Indonesia, dia tidak bisa address isu ini dari monetary policy karena problemnya dari supply side. Maka mau tidak mau, solusinya harus datang dari fiskal dan juga dari perdagangan. Tadi Pak Febrio mengatakan, jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah satu: bagaimana memberikan perlindungan kepada kelompok vulnerable. Ya, saya tidak khawatir. Saya selalu mengatakan, saya tidak khawatir kenaikan BBM, yang saya khawatir adalah kenaikan harga beras karena itu sangat sensitif secara politik. Jadi mau tidak mau maka pemerintah harus memberikan subsidinya atau perlindungan sosial di dalam kaitan harga makanan. Tadi Pak saya dengar Pak Febrio sudah mengatakan akan dilakukan terhadap itu. Masalahnya adalah saat yang sama itu oil price-nya naik dan sepanjang pengalaman saya studi saya terakhir juga menunjukkan fiskal kita itu prosiklikal terhadap harga minyak dan harga apa namanya komoditas. Jadi ketika harga komoditasnya apa namanya naik ya, harga energinya naik saat yang sama berden dari dari subsidinya itu juga mengalami peningkatan kecuali kalau pemerintah itu mau naikin harga BBM. Which is less likely ini beberapa bulan sebelum pemilu. Jadi yang harus dilakukan saya setuju sama Pak Pak Febrio itu akan diabsorb oleh HPBN. Nah, untungnya fiskal kita sampai dengan koreksi kalau saya salah Pak Febrio sampai bulan Agustus ya. Itu masih surplus. Jadi ruangnya itu masih ada. Ya, ruangnya masih ada untuk meningkatkan alokasi budget untuk subsidi pangan, perlindungan itu dan juga mungkin absorb harga BBM. Ya, mungkin. Walaupun kalau ditanya saya secara rasional ini punya implikasi. Kalau BBM-nya tetap disubsidi maka implikasinya pada current account. Karena harga BBM-nya murah, importnya terus naik, maka defisitnya akan naik. Maka exchange rate-nya akan kena. Jadi ini situasi yang sangat kompleks sebetulnya. Nah di dalam konteks ini saya nggak bicara mengenai second be first best world. We are living in the third best world maybe. Ya, jadi kita harus realistis. Apa yang kita bisa lakukan at the given constraint. Tadi Bu Mary mengatakan, dalam kondisi ini, it is inevitable bahwa 2023 saya tidak khawatir, bahwa 2024 itu mungkin kita sulit untuk mengharapkan ekspansi dari GDP growth. Kita harus accept bahwa pertumbuhan ekonomi itu kalau kita bisa tumbuh di 5% aja saya kira sudah sangat baik. Kita harus appreciate. Mungkin pertumbuhannya slightly below 5%. Dan gak ada yang salah dengan ini. Karena kita harus kasih signal mengenai stability over growth ini yang dilakukan kementerian keuangan dilakukan bank Indonesia. Jadi kembali Pak Leo saya juga sebetulnya apa yang saya mau nilai tambah saya karena sebetulnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan saya kira itu eh, sudah eh, sejalan dengan upaya mungkin satu saja komentar yang saya ingin sampaikan di sini mungkin Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan harus agak hati-hati dengan likuiditas. Kenapa? Karena saat ini kalau Bank Indonesia lakukan intervensi di forex market, dia absorb dia jual dolarnya tapi dia absorb liquidity rupiahnya. Jadi likuiditasnya akan ketat. Saat yang sama kalau Bank Indonesia mengeluarkan SRBI dan yang beli adalah lokal, likuiditasnya juga akan makin ketat. Ya, GWM-nya juga pada saat fiskalnya masih surplus, di mana spendingnya masih terbatas, likuiditasnya juga ketat. Ini yang mungkin harus diantisipasi nanti kombinasinya supaya jangan sampai tiba-tiba itu kredit grossnya drop. Karena likuiditas yang ketat ini. Itu aja saya kira Pak Leo. Terima kasih banyak Pak Katip. Sebenarnya pesan-pesannya banyak Pak, tapi bukan ke saya. Uh, tapi mungkin saya mau menambahkan ke Pak Khatib pertanyaan lanjutan. Saya tertarik mengenai commodity price ya Pak. Dimana kalau kita lihat sekarang di um, decoupling terjadi. Oil price naik sendiri. Kalau kita lihat oil price year to date itu malah masih naik 8%. Tapi kalau kita lihat coal sama CPO price itu year to date masing-masing kalau tidak salah minus 66, CPO minus 11. Sehingga terms of trade kita ini sekarang tertekan sekali um, pertanyaannya adalah yang tadi Bu Mari sampaikan mengingat bahwa Indonesia ini adalah uh, commodity driven economy apakah Pak Katip tidak melihat bahwa sekarang mungkin baik-baik saja, tapi kalau decoupling itu terus terjadi itu nanti mungkin potensi pelemahannya itu bisa lebih, lebih berlipat um, dan pertanyaan lanjutannya Pak um, mengenai nilai tukar Pak saya tidak akan menanyakan proyeksi nilai tukar karena Pak Kapti pernah bilang kalau ada ekonom yang menyatakan bisa memproyeksikan nilai tukar sampai dua digit terakhir maka ekonom tersebut mempunyai rasa humor yang tinggi. Jadi saya tidak akan menanyakan level, tapi saya lebih menanyakan kalau Pak Katip melihat Fed Fund Rate ini masih akan naik, fiscal deficit di US minus 9, sampai kapan pelemahan rupiah ini akan terjadi? Mungkin itu Pak, dua pertanyaan. Satu yang pertama soal karena account ya, uh, betul Pak Leo saya setuju bahwa tekanan itu akan datang dari dua sisi. Ekspornya itu akan mengalami perlambatan, sudah kelihatan sekarang. Angka GDP kita di second quarter juga sudah menunjukkan itu. Ekspornya karena harga uh, palm oilnya turun, kemudian uh, coal price-nya turun, sudah terlihat. Tapi nanti pressure-nya juga akan datang dari import karena BBM. Ya, kemudian uh, beras karena kita juga import uh, lakukan import beras. Jadi akan ada pressure tetapi mungkin ini yang alasan saya cukup cukup optimis ya. Mungkin defisit dari current accountnya tidak akan seburuk yang kita bayangkan. Kenapa? Ini karena banyak orang yang tidak realize. Salah satu alasan taper tantrum 2.0 tidak terjadi di 2000 2022 ya 2022 adalah bahwa pandemi membuat semua negara di dunia memotong konsumsinya. Akibatnya savingsnya naik. Ini by konseptual karena account deficit itu adalah saving investment gap kan. Jadi kalau savingsnya naik pasti karena accountnya itu membaik. Itu seluruh dunia terjadi. Itu yang menjelaskan kenapa karena account kita setelah pandemi itu surplus. Gak hanya kita itu Turki, berhasil segala macam. Jadi sekarang even sekarang karena defisit kita itu kecil sekali, jadi kalau ada penambahan saya nggak bisa predik ya. Tetapi rasanya masih jauh dari kekhawatiran pasar yang tiga persen itu satu ya. Sehingga karena itu saya bisa mengatakan depresiasi kita di sekitar 2,1 Kalau ini tentu Bank Indonesia nggak bisa ngomong gini, biarin saya aja ngomong gini. Kalau dilepas sampai tiga persenan juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya coba aja lihat e, rupiah 12 bulan dari sekarang NDF. Harganya berapa sekitar? 16.000 ribu mungkin. Nggak overshoot ke 17 ribuan. Jadi I'm not worry so much mengenai kondisi ini. Itu e, apa namanya soal karena e, kaun. Yang kedua itu adalah mengenai. Oh ya ya ini juga menjawab. Nggak ada yang bisa predik tetapi yang saya mau bilang adalah kalau eh, pertanyaannya adalah begini. Ini pertanyaan yang diajuin Pak Febrio dan saya setuju sepenuhnya. Kira-kira horizon dari fiscal policy di US itu sampai seberapa jauh? Ya, karena dia harus finance defisitnya tadi Pak Febrio mengatakan Pak Firman juga. Jadi selama excess supply-nya terlalu banyak, bond yield-nya terus tinggi, the Fed harus ngejar itu. Itu akan kasih pressure kepada Exchange rate. Karena yang terjadi, saya setuju dengan Pak Firman. Ini bukan pelemahan rupiah, ini adalah strong dollar. Semua negara ini affected dengan kondisi ini. Karena itu saya bilang nggak apa-apa, nothing wrong dengan dengan kondisi ini. Jadi dan mungkin depresiasi rupiah yang ada, somehow itu juga akan membuat kita menjadi cukup kompetitif dibandingkan dengan negara. Negara kompetitor kita, karena kalau kita lihat, negara kompetitor kita itu depresiasinya jauh lebih tajam, sebetulnya. Ya, terima kasih, Pak Khatib, atas jawabannya. Ehm, mungkin saya mau balik ke Pak Febrio tadi, dari Bu Mari, Pak Khatib, sama Pak Firman, sudah menyampaikan situasi global ehm, yang menarik, menurut saya, yang tadi disampaikan oleh Pak Khatib, sama Bu Mari, itu mengenai... Um, trend dari inward looking policies berbagai negara sekarang uh, berusaha mensecure supply-nya, tadi kalau kita lihat presentasi Pak Presiden, udah ada 20 negara lebih yang menerapkan restriction untuk ekspor, um, sedangkan di saat yang sama dalam jangka pendek kita butuh impor seperti impor beras yang disampaikan oleh Pak Katip, uh, pertanyaan bagaimana strategi pemerintah untuk make sure bahwa um, Kondisinya baik, Pak. Saat inward looking policy ini sekarang semakin intensif, Pak. Makasih, itu jelas menjadi risiko. Makanya, pemerintah dan Pak Presiden sendiri ini mengambil langkah-langkah yang langsung strategik. Jadi, kita bukan hanya level teori saja, bukan pada level pemahaman tren saja, tetapi pemerintah langsung gerak, kita langsung ke India, langsung ke Bangladesh, langsung ke negara-negara yang kita butuh kerjasamanya. Nah ini yang memang akan sangat dibutuhkan uh, dalam beberapa tahun ke depan karena tren tadi itu memang sedang terjadi. Jadi dari sisi kebutuhan pangan seperti beras kita sudah secure uh, dan uh, kita akan siap untuk uh, memastikan supply uh, itu terjaga. Dan bahkan nanti untuk harga beras juga kita akan uh, introduce measures uh, nanti akan segera diumumkan uh, seperti apa tapi intinya bagaimana supply-nya tersedia. Harganya juga terjangkau, itu khusus untuk spesifik produk, gitu ya. Tapi tadi kita lihat bahwa secara keseluruhan daya beli masyarakat memang terjaga, dengan tadi core inflationnya juga uh, cukup kuat. Uh, tadi Pak Firman juga saya setuju bahwa ada level of optimism, to some extent, uh, melihat uh, core inflation. Untuk cara kita mengukur core inflation itu kan sangat spesifik, simple, yaitu mengeluarkan komponen inflasi bahan pangan dan energi, sesimpel itu. Berarti kita melihat pangan, perumahan, maaf, sandang, perumahan, dan barang-barang jasa. Jadi kalau kita lihat eh, optimismenya justru adalah supply dari barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat selain makanan dan energi itu justru available. Dan masyarakat bisa mengkonsumsi dengan bagus. Jadi itu kenapa harganya eh, relatif cukup terjaga untuk core inflationnya. Nah kembali ke masalah inward looking. Inward looking ini bukan hanya sekedar masalah pangan. Inward looking ini nanti risikonya adalah masalah bagaimana kita melihat pola investasi antar negara. Dan ini menjadi sangat strategik untuk kita lima tahun, 10 tahun ke depan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita untuk tetap di atas lima kalau bisa ke enam. Supaya kita tetap punya visi 2045, kita tetap akan pegang. Kalau ke depan, inward looking itu makin besar. Kita harus melihat lagi secara strategik, kita bisa berkolaborasi dengan negara mana saja. Dan ini sudah kita lakukan. Indonesia dari sejak 2-3 tahun terakhir ini semakin jelas bahwa DNA Indonesia itu adalah non-block. DNA Indonesia itu adalah non-alignment. Dan pada saat seperti saat ini, justru kita sedang mendapatkan benefit mendapatkan dividen dari DNA kita tersebut. Sejak kita founding fathers kita berbicara bahwa kita adalah secara konstitusi adalah negara yang non-aligned. Secara konstitusi kita adalah non-blok. Nah, saat ini artinya apa? Kita bisa bekerja sama dengan siapapun ketika banyak negara sedang tidak bisa bekerja sama. Nah, jadi kita melihat secara strategik kita ke Amerika seperti apa? Ada IPEF tadi disebutkan oleh Bu Mari ke China seperti apa? Ini baru saja, Pak Presiden dari China ke Korea seperti apa? Ke Jepang seperti apa? Di ASEAN, kita seperti apa? Jadi, ini memang akan membutuhkan skill yang lebih tinggi dalam konteks bagaimana kita membangun kolaborasi dan growth yang masih bisa kita secure pada saat... Dunianya tidak sedang baik-baik saja pada saat negara-negara besar mungkin masih saling bertentangan satu sama lain belum bisa bekerja sama. Nah di sinilah tadi DNA kita sebagai non-aligned country itu benar-benar uh, jadi emerge dan kita bisa uh, dengan tentunya harus uh, sangat skillful. Uh, leader kita akan uh, bisa membawa kita memanfaatkan justru ini menjadi uh, baik bagi ekonomi Indonesia. Makasih Pak Febrio. Saya mungkin ke Bu Mari Bu yang mengenai inward looking policies ini dampaknya terhadap trade and investment ke depannya. Kalau dari pandangan Bu Mari bagaimana seharusnya posisi Indonesia melihatnya dan memanfaatkan mengenai inward looking policies yang sekarang semuanya ramai-ramai melakukan. Iya, mungkin kita harus menyikapinya di level global, di level regional maupun di level negara kita sendiri ya. Kalau di level global, saya rasa uh, semua hal yang terjadi di pertumbuhan perekonomian Indonesia maupun kawasan Asia Timur itu basisnya adalah sistem multil multilateral trading system yang jalan, gitu ya. Jadi, menurut saya, kita tetap harus uh, memperjuangkan agar hal-hal yang menjadi dasar dari... Uh, multilateral trading system seperti non-diskriminasi karena yang terjadi, uh, apa yang dilakukan Amerika itu sebetulnya sangat diskriminatif dan protection misalnya Eropa nih kita sangat khawatir dengan Kebijakan green dari Eropa yang apakah benar-benar green, apakah atau apakah itu protection yang terselubung gitu ya? Nah, ini kita harus bisa perjuangkan, antara lain kita bisa bawa ke WTO saat ini ya. Nah, tapi walaupun dispute settlementnya tidak jalan, tapi tetap prinsip-prinsip non-discrimination, transparency, dan hal-hal yang bisa mencegah protection itu terjadi, perlu, perlu kita dorong. Dan kalau tadi dibahas mengenai export restrictions di pangan dan energi ya. Ini memang yang tadi Pak Dedek sudah mengatakan dan kita mengalami di 2008, kita mengalami baru-baru ini. Begitu terjadi restriction dari export of food or energy harganya pasti naik ya. dan naiknya itu berlebihan dan yang paling eh, yang paling akan terkena adalah negara miskin dan orang miskin yang ada di dalam negara-negara tersebut. Jadi di dalam G20 ataupun di dalam forum-forum eh, yang lain ini eh, termasuk IPF karena di IPF ada itu mengenai uh, how to respond to crisis like health, food and perlu ada disiplin ya kalau enggak kita udah tahu ini dampaknya itu kemana ya dan kemudian regional kalau tadi Febrio mengatakan kita harus kolaborasi dengan segala macam bentuk saya setuju dan kita sudah punya yang namanya beberapa trade agreement yang perlu kita gunakan ya tadi belum disebut adalah nah ini Pak Enggar yang menggolkan yaitu RCEP East Asia Regional Comprehensive Economic Partnership. Itu sudah melibatkan 15 negara termasuk China ya dan yang mungkin saya baru saja menghadiri forum mengenai RCEP. Belum ada ya pengusaha nih ya mungkin di sini kalau ada private sector belum mengah bahwa bedanya apa ASEAN China dibanding RCEP. Apa yang disebut dengan kumulasi dari rule of origin, ya, dalam arti beda, bukan hanya Indonesia-China, tapi sekarang bisa Indonesia-China digabung dengan Korea-Jepang, karena China-Jepang-Korea itu nggak punya free trade agreement. Jadi, kita bisa mengkumulasi. Ini untuk menjadi regional value chain yang baru yang mengurangi sebetulnya konsentrasi dari China. Ini sebetulnya opportunity yang yang sangat besar. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu. Nah terakhir dan IPF itu bukan trade agreement, tapi tetap intinya we should engage with the major countries yaitu China, Amerika dan kalau untuk Eropa kita perlu menyelesaikan nih EU uh, Indonesia uh, SEPA ya. Ini 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 adalah yang tiga yang besar di di luar itu ya regional dan seterusnya. Terakhir PR kita di dalam negeri. <laughs> ya, jadi uh, mungkin kita bisa mulai dengan bertanya yang sering Bapak Presiden juga uh, menanyakan. Kenapa Vietnam yang mendapat manfaat lebih besar daripada Indonesia di dalam uh, resourcing yang uh, masuk ke Amerika. Ya, kita harus lihat bahwa ya, trade and investment policy kita masih kurang kondusif. Dan uh, kalau kita runtun, masalahnya sih sebetulnya tidak beda dengan hal-hal yang selalu muncul: infrastructure, logistics, efficiency of logistics. Uh, ini goods clearance at the border, dokumentasi dan seterusnya, itu itu sebetulnya hal-hal yang dari dulu juga sudah muncul. Nah ini benar-benar harus jadi PR ya, dan uh, di luar itu uh, pertanyaan nih ya, saya mungkin hanya mengemukakannya sebagai pertanyaan. Kalau Amerika uh, mem mempunyai made in America, India juga punya made in India, China juga punya made in China, kita juga mau dong made in Indonesia. Tapi bagaimana kita melakukannya? Apakah tidak hanya dengan restriksi ekspor, restriksi perdagangan ataupun dengan local content. Bisa banyak cara ya. Yang ini yang kita harus pelajari yang mana yang akan benar-benar menarik investasi yang kita perlukan dan mengapa uh, investasi itu lebih ke Vietnam daripada ke Indonesia di bidang electronics karena kita tidak mempunyai komponen uh, industri ya kita apa yang kamu sering bilang apa hollow 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 middle right kita mempunyai uh, final assembly-nya tapi kita nggak punya middle intermediate goods-nya. nah ini yang harus kita bisa kembangkan dan itu nggak mungkin terjadi kalau kita tidak mempunyai kondusif investment uh, policy dan trade policy dan uh, mungkin uh, juga masalah human capital skill development dan seterusnya ini ini saya rasa pr ya karena ini ada opportunity ada challenge Bagaimana kita mesti mulai juga dari dari dalam negeri. Terima kasih Bu Mari. Dengan itu mungkin sesi terakhir. Saya serahkan masing-masing pembicara untuk menyampaikan closing remarks. Mungkin mulai dari Pak Firman dulu. Habis itu Pak Febrio, Pak Katib dan Bu Mari terakhir. Terima kasih. Uh, terima kasih. Uh, mungkin key message-nya adalah kita cautiously optimistic. Kita vigilant terhadap kondisi saat ini, uncertainty memang baik, yang memang-memang meningkat. Dan kita cautious, hati-hati terhadap ini. Tapi itu tidak berarti kita harus uh, pesimis. Saya pikir kita tetap optimis bagaimana kita membangun di tengah kondisi global yang tidak menentu, membangun kekuatan domestik uh, untuk itu. Uh, tiga hal yang mungkin uh, dapat kami sampaikan adalah kita Bank Indonesia tetap konsisten, kita jaga price stability, kita mitigasi risiko, dan ini untuk membangun optimisme. Seperti sampaikan eh, tadi, liquidity so far hasil hitungan kami eh, masih eh, memadai dalam hitung-hitungan. Karena kalau tadi Pak Leo hasil hitungan kami sama sampaikan dengan Pak Hati Basri tadi rendah, dan ini satu lagi hasil stress test kami terhadap perbankan di tengah uncertainty ini masih masih baik. Yang kedua, di tengah ketidakpastian, kami yakin berbagai inovasi harus kita lakukan terus. Pak Febrio sudah menyampaikan beberapa inisiasi. Kami di Bank Indonesia juga terus membangun itu termasuk dengan instrumen yang kami sampaikan tadi. Dan yang terakhir adalah sinergi. Kita kolaborasi kuat dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan KSSK, pemerintah pusat dan daerah untuk memitigasi risiko ini sekaligus tetap mendukung pemulihan. Terima kasih. Di saat dunia tidak sedang baik-baik saja, kita harus memperkuat koordinasi. Jadi komunikasi dan koordinasi kebijakan itu menjadi sangat penting dan kita bersyukur untuk fiskal dan moneter, ini kolaborasi sangat erat sehingga kita bisa memberikan kondisi yang jarang bisa didapatkan di masa-masa ketidakpastian yaitu polisinya terkoordinasi dan ini yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah yang real bagi pasar dan juga nanti terhadap perekonomian lalu yang kedua di saat tidak ketidakpastian masih tinggi kita bisa melihat manuver-manuver yang bisa kita gunakan kita sudah punya beberapa inisiatif yang kita dorong sebagai growth story, karena walaupun kita melihat ini tantangan, kelihatan jangka pendek, kita tahu bahwa kita harus antisipasi ini bukan sesuatu yang akan terjadi satu tahun, dua tahun saja, sehingga navigasi kondisi yang seperti ini harus kita lakukan, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi kita siapkan sampai jangka menengah panjangnya. Apapun yang terjadi, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Visi kita untuk Indonesia maju 2045 tetap kita pegang. Dengan demikian, growth story-nya harus kuat. Saat ini kita sudah dorong dengan sangat kuat, yaitu hilirisasi dan green industry. Green industry, ketika terjadi eh, ketidakpastian investasi hubungan antara negara besar, kita tetap bisa memanfaatkan. Dengan resources yang kita punya dan mengundang kolaborasi secara strategik, inilah yang akan membutuhkan leadership, inilah yang akan membutuhkan kerja keras dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak e, swasta. Dan kolaborasi inilah yang akan kita lihat ke depan, untuk APBN-nya tetap harus kuat, harus tetap e, stabil, dan memberikan kepastian. Growth story-nya harus kita dorong bersama-sama, dan tentunya pemerintah dan... Pelaku usaha ini harus terus berkomunikasi seperti apa kita membawa Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. Saya um, mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama saya mungkin lebih optimistik dari uh, pemerintah dan Bank Indonesia karena. Saya pernah ada dalam situasi yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi seperti sekarang. And yet we survive dengan India. Pada waktu itu depresiasi rupiahnya lebih dari 15%. Interest rate-nya naik, dinaikkan 200 basis point, dan kita survive. Jadi, kalau kondisi seperti ini, kita akan berhadapan dengan situasi ini karena bapak ibu banyak pengusaha di sini. Kita mungkin akan expect bahwa depresiasi rupiah itu akan terjadi. Kemudian, yang kedua adalah interest rate akan naik. Kemudian, grossnya itu, kalau kita bisa di 5 persen saja, itu sudah baik. Ya, 4,9, oke, okay. slightly lower than that. Oke. Okay. Kemudian akan ada fiscal pressure, tetapi karena ruang dari fiskalnya itu relatif besar, karena kita sampai Agustus itu masih surplus, saya lihat itu bisa diabsorb. Jadi, dengan gambaran itu, situasi ini tidak mudah, tapi... Kalau menurut saya ini sesuatu yang manageable. Dan let me conclude by saying that Indonesia is perhaps one of the least unattractive countries in the world. Not because we are doing great, but because the other part of the world are in trouble. Oke, okay, pertama mungkin oke okay, kita harus lebih kita saya rasa walaupun kelihatannya banyak tantangan. Uh, optimis juga, setuju dengan uh, uh, Dede, karena kalau kita lihat analisa global ya yeah, everything is relative, uh, Indonesia itu one bright spot di dalam keadaan negara yang turun uh, dan punya debt overhang dan lain sebagainya, jadi kalau saya quote dari East Asia uh, outlook of World Bank yang East Asia Pacific outlook World Bank yang terakhir, bilang oke okay, circular decline in the global growth China slow down, but robust growth in India and Indonesia. Jadi uh, saya rasa kita memang uh, mempunyai uh, banyak keberuntungan dalam keadaan situasi ini tapi uh, kedua itu kan ada kata-kata sustainable growth ya gimana kita mempertahankan growth ini yang benar-benar bisa membawa kita uh, kepada uh, growth uh, in the future gitu kan ya. Jadi saya ingin menambahkan tadi kalau Pak Febrio berpesan dalam keadaan yang tidak baik-baik amat kita perlu koordinasi saya tambahkan kita perlu menyusun kebijakan yang tepat <laughs> ya e, jadi e, toh kita mau meningkatkan value added kita mau meningkatkan e, sektor baru ya e, itu kan ada faktor insentif ada faktor e, kebijakan interventionis yang diambil oleh pemerintah kita perlu benar-benar menganalisa apakah Kebijakan-kebijakan itu yang tepat. Apakah ada alternatif kebijakan yang bisa membawa kita kepada tujuan kita tanpa menciptakan distorsi yang mungkin terjadi? Nah ini ini pesan saya. Plus bahwa tidak bisa hanya dengan uh, local content ataupun trade restriction kita bisa mencapai hilirisasi. Perlu banyak PR di dalam menyusun industri-industri pendukung dan human capital yang diperlukan untuk the new sources of Uh, growth, which I agree with you, it should be green uh, industries. Uh, it should be kita mengambil sikap di dalam diversification, dan kita mengambil tempat di dalam diversification, diversification, dan deconcentration. Dan menurut saya, uh, tadi saya sudah sebut secara singkat di sektor jasa-jasa modern. Ya, yeah, business services, consultancy, telecommunications, dan digital technology di bawah itu. Ya, yeah, ini sebetulnya growing industry dan akan membuat manufacturing kita juga lebih kompetitif. Ya, yeah, this is the new areas. Apart from trying to make sure the old sectors or the traditional sectors meningkat value addednya, kita juga harus memikirkan how to grow the new uh, sources of growth. Terima kasih Bu Mari, dengan begitu kita tutup sesi yang pertama, kita bisa berikan big round applause buat pembicara semuanya. Terima kasih, dengan demikian ditutup sesi pertama, um, saya serahkan balik ke MC. Ya, pemirsa. Rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2023 masih akan berlanjut hingga sore hari nanti. Masih ada sejumlah plenary dan special sessions, dan besok pun, hari kedua juga, masih akan berlanjut pada 25 Oktober 2023. Nah, mobil sedemikian berita satu spesial. Mobil sedemikian tadi rangkaian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 hari pertama. Rangkaian ini masih akan berlanjut hingga esok Rabu 25 Oktober. Seperti yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi bahwa yang ingin mengetahui informasi ekonomi dan investasi terbaru bisa menyaksikan di IDTV di First Media Channel 419 HD. Demikian berita satu spesial siang hari ini saya Stefani Patricia. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sudah tiba saatnya untuk waktu makan siang. Untuk makan siang tersebar di empat area. Ada di area Glass House, tepat di belakang Bapak Ibu. Lalu juga ada di area Nusantara dan area Astra, ada di sebelah kanan Bapak dan juga Ibu. Dan juga ada di lobi Pidari, berada tepat di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Dan sesi selanjutnya akan kembali dimulai tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa sesi selanjutnya akan terbagi dalam tiga special session. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk memastikan terlebih dahulu akan mengikuti sesi di area yang sudah sesuai. Ada tiga area, yaitu BNI Plenary Stage, tempat kita berada saat ini, lalu ada Astra Stage, yang berada di sebelah Bapak dan Ibu dan juga ada Nusantara Stage yang ada di belakang Bapak dan juga Ibu. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat menikmati hidangan santap siangnya. Saya akan kembali setelah break makan siang.